كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla hidayatul ilm, hidayah irsyad, dan juga semoga Allah memberikan kita hidayah taufik dalam mempelajari ilmu ini tentang salat, tetapi lebih berkaitan dengan masalah tafsir dan juga tazkiyatun nufus, bukan ke masalah fiqih. Ala kulli hal, tetap itu adalah suatu kepentingan bagi kita untuk mengkajinya insyaallah taala. Bertepatan dengan ayat 238 dan 239, maka kita bahas tentang menjaga atau bermuhafadzah terhadap salat-salat kita. Terutama tentunya yang wajib kita bermuhafadzah terhadap salat-salat wajib, ya. Insyaallah kita membahas tafsir terhadap dua ayat tersebut setelah kita membahas artikel dari muslim.org. Antum dapat? Antum? Itu, ambil. Sudah semua dapat ya? Yang berjudul "Jagalah Salatmu Wahai Saudaraku dan Saudariku". Oke. Asnawi antum baca ya. Baca. Baca ini apa? Jagalah salatmu ya saudaraku. Jangan lalai, nanti ada hukum kalau antum lalai. Ya, hati-hati antum. Tapi bismillah, baca bismillah. Bismillah, baca bismillah. Bismillah. Ah ya. Bentar baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Tahmid dulu, tahmid. Pujilah Allah, kunilah selawat. Amin. Amma ba'd gitu. Iya benar, amma ba'd. Ah. Jadi salat wahai saudaraku. Kedudukan salat dalam salat. Salat memiliki kedudukan yang sangat yang agung dalam salat. Kita dapat melihat utama salat tersebut dalam beberapa poin berikut ini. Satu, salat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa dia ada kesembuhan, melihat sebab sebuah Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendengarkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji kepada Allah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Baik, jazakallah khair. Jadi di sini kita membahas tentang pertama kali manzilah salat, derajat salat dalam Islam. Tentu memiliki kepentingan dan kedudukan yang agung dalam Islam. Kita lihat keutamaan-keutamaannya berupa ragam poin berikut. Yang pertama, tentu itu disebabkan salat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat. Dan merupakan salah satu rukun Islam, dan itu setelah dua kalimat syahadat. Sehingga seseorang kalau misalnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat tapi dia tidak salat, maka dia tidak terbukti keimanan dia, karena iman dalam
batasan Islam itu tidak sekadar tasdid, mempercayai dan talaffuz dengan lisan semata, melainkan juga harus ada konsekuensi amal. Dan konsekuensi amal yang paling pertama setelah tentu melafalkan syahadat adalah menunaikan salat. Ya, adalah menunaikan salat. Jadi begitu. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu tidak terbatas pada kepercayaan semata, akidah semata di hati, ya. Tetapi juga mencakup talaffuz bil lisan. Ya. Cukup segitu? Tidak. Iman itu juga mencakup amalan dengan al-jawarih, anggota tubuh. Yang paling pertama ilmu dan iman dan tasdik, meyakini tentang Allah Azza wa Jalla. Itu pertama. Dan tidak boleh seorang muslim meyakini saja tanpa dia bersyahadat, sehingga harus ada talaffuz bil lisan. Dan tidak cukup dia bersyahadat, sehingga dia harus mengamalkan konsekuensi dari syahadat-syahadatnya berupa amalan-amalan anggota tubuh. Dan amalan anggota tubuh yang paling pertama menjadi kewajiban adalah salat. Sehingga parameter keimanan itu di mana dia bersyahadat dan juga di mana dia salat. Ya kan? Begitu. Jadi begitu urutannya. Karena kalau misalnya kita berkeyakinan bahwasanya iman itu sekadar sampai ke lisan lafal, maka ini salah. Kalau kita berkeyakinan iman itu sekadar tasdik ucapan, maka ini juga salah. Apa tasdik itu mempercayai, maka ini juga salah. Ya. Karena tadi kan apa iman itu tiga rukunnya ya. Tasdik, talaffuz dan amal jawarih. Ahlus sunnah itu tiga-tiganya harus lengkap. Kalau murjiah, bagi mereka iman itu sebatas meyakini. Dan adapun ada yang bilang dari murjiah juga melafalkan, amalan tidak termasuk bagian dari keimanan kata mereka. Itu versi apa? Versi murjiah. Sehingga menurut mereka keimanan Abu Bakar dengan keimanan antum atau kita yang banyak maksiat itu sama. Ya. Kenapa? Karena amal itu tidak memberikan efek terhadap turun naiknya iman. Itu kata siapa? Murji'ah. Gitu. Ini murji'ah dalam bab iman. Oke. Okay. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa saya iman itu hanya tasdik. Ini lebih buruk lagi. Kalau tadi bagi sebagian murjiah, iman itu tasdik dan juga lafal, berarti dia bersyahadat. Maka bagi mereka orang kalau misalnya yang penting dia sudah bersyahadat, walaupun dia tidak pernah sholat ataupun sholat, sama aja dia muslim mukmin. Kenapa? Karena yang penting dia sudah bersyahadat. Dan ini batil, ya kan? Walaupun dia meninggalkan sholat, ya tetap mukmin gitu. Kemudian meninggalkan sholat secara mutlak maksud saya. Kemudian kalau yang ada yang berkata dari firqoh yang menyimpang bahwa saya iman itu hanyalah tasdik, yaitu membetulkan, meyakini saja. Adapun melafalkan tidak harus, bukan merupakan penunjang atau penyebab naik turunnya iman. Ini juga lebih batil. Karena betapa adanya orang Yahudi dan Nasara, mereka meyakini adanya Allah Azza wa Jalla dan membenarkan adanya Allah Azza wa Jalla, walaupun mereka juga berbuat syirik dalam masalah rububiyah dan uluhiyah. Dan mereka tidak pernah melafalkan asyhadu an la ilaha illallah. Mereka tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi bagi kalau konsekuensi dari perkataan ini bahwasanya iman itu cukup mempercayai adanya Allah saja, maka ini lebih buruk lagi, karena sama dengan menganggap Yahudi, atau konsekuensinya apa? Yahudi dan Nasara muslimun,
dan ini bertabrakan dengan banyak ayat dan juga hadis. Ya. Ini bertabrakan dengan banyak ayat dan juga hadis. Ada yang lebih buruk dari itu, yaitu Jahmiyah. Jahmiyah asal dari firqah-firqah menyimpang dari ahlul kalam. Adapun bagi Jahmiyah, iman itu sekadar ma'rifatul qalb. Dan ini jauh lebih buruk. Ma'rifatul qalb. Ma'rifatul qalb yaitu hatinya mengetahui saja bahwasanya ya Allah itu, atau tahu bahwasanya ada Tuhan, gitu aja. Maka itu disebut beriman versi Jahmiyah. Apa konsekuensi dari kalimat batil ini? Kalimat batilah ini konsekuensinya adalah iblis beriman. Gak ada yang kafir. Akhirnya apa? Lahirlah liberalisme yang akut parah. Ya. Iblis beriman. Siapa lagi? Ya, pokoknya semua gak ada orang kafir berarti. Kenapa? Karena Allah mengabarkan siapapun, bahkan sekelas Fir'aun yang membangkang itu mengetahui ada Rabb, walaupun secara lisan mengingkari, tapi hatinya mengetahui. Maka tidak ada orang kafir di muka bumi ini. Tidak ada iblis tidak kafir. Padahal dalilnya jelas, kafara, gitu. Ya. Lihat tuh Jahmiyah, kesesatannya seperti itu, ikhwan. Ya. Baik. Tadi tentang keimanan, salat itu rukun Islam. Ya, dan dia merupakan amalan dari keimanan yang tertinggi, karena ya, iman terbesar itu ada pada salat, dan setelah salat pun kita merasakan seringkali keimanan menambah drastis. Ya. Katakan di sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun di atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ini syahadat, ya, pilar pertama dari rukun Islam. Kemudian menegakkan sholat, pilar kedua, dan kemudian mengeluarkan zakat sebagai pilar ketiga. Kemudian mengerjakan haji ke Baitullah, pilar keempat, dan berpuasa pada bulan Ramadan, pilar kelima. Ini hadis redaksi Al-Bukhari rahimahullah. Ada redaksi lain yang menjadikan puasa itu yang keempat, haji kelima. Ya. Ala kulli hal, tidak masalah dengan ini karena ada dua versi redaksi. Kalau tidak salah di Sahih Muslim ada versi puasa keempat, haji kelima. Adapun redaksi yang Imam Bukhari setahu ana seperti ini. Di Kitabul Iman, antum bisa lihat hadis Ibnu Umar kalau enggak salah. Ya. Baik, kemudian dua, fadal. Dua. Antum jangan lalai, nanti ana hukum loh. Antum. Ayo. Dua. Salat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu. Sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka ia kafir. Salah seorang tabi'in bernama Abdullah bin Syakib rahimahullah berkata, dulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali salat. Baik, jazakallah. Jadi salat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Tetapi apakah salat merupakan pembeda antara muslim dengan munafik? Paham pertanyaan Anda? Di sini salat adalah merupakan karakteristik muslim yang tidak didapatkan pada orang kafir. Oke, itu sepakat. Tapi apakah salat bisa menjadi pembeda antara muslim dengan munafik secara zahir? Hah? Tidak bisa? Tidak. Bisa apa? Bisa dalam beberapa sisi. Nah, maksudnya orang munafik salat enggak? Salat. Dari hal ini tidak bisa dibedakan. Semuanya salat. Tetapi ada orang munafik salat, bagaimana kita tahu? Ira'unan, ira'i mura'at, yaitu ria, itu amalan hati atau amalan? Asalnya amalan hati, tidak ketahuan. Secara umum tidak ketahuan. Ya kan? Apalagi yang bisa kita ketahui bahwa ini orang munafik salat?
La yadhkurunallaha illa qalila. Ya, itu bisa. Lebih mudah melihat orang tidak berzikir, jarang berzikir dibandingkan melihat orang ria, karena kadang orang terindikasi ria dari tingkah gerakannya, tapi belum tentu, ya atau tidak? Belum tentu. Antum di sini misalnya ngaji, ngerunyutkan dahi. Ya. Kelihatannya tuh lagunya kayak gini. Ya, padahal emang gak ngerti gitu. Gini terus. Antum merhatiin, ini orang nih kayak pamer, sok banget pamer dia supaya dikira serius. Padahal emang kayak gitu sikapnya. Antum aja gak tahu tentang dirinya gitu kan. Gitu. Tapi sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Adapun orang munafik, mereka banyak yang sholat, baik di zaman Nabi atau sekarang, dan semoga bukan kita gitu. Baik munafik i'tiqadi, ya lebih-lebih munafik amali, nifak amali, ya banyak dusta, banyak ini, banyak itu, ya banyak bohong, mengingkari janji dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kalaupun kita udah sholat, tentu itu bukan berarti bukan kafir kan, tetapi apakah selamat begitu saja dari penyakit kemunafikan? Belum tentu, karena orang munafik pun sholat, bahkan diancam juga fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun wa yamnauna almaun. Di sini yuraun juga di surat An-Nisa, orang-orang munafik itu mereka berusaha untuk menipu Allah azza wa jalla, wa huwa khadi'uhum, dan Allah yang memberi tipuan kepada mereka disebabkan mereka berusaha menipu Allah dan kaum muslimin. Apa perbuatan mereka? Yuraunan nasa, mereka berbuat ria kepada manusia. Artinya mereka semangat ketika apa? Di banyak orang. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak menyebut atau tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Itu pun ketika banyak orang saja. Nah, jadi di antara musallin itu ada munafikun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Apakah ada orang musyrik yang sholat berbuat syirik? Barang siapa meninggalkan sholat maka ia kafir. Ini disebutkan man taroka sholatah. Lafal dalam redaksi Arabiknya man taroka sholata faqad kafar. Perhatikan kalau tinjauan dalam usul fiqih di sini, man taroka sholata pakai alif lam, sotnya alif lam jinsiyah, maksudnya meninggalkan seluruh sholat. Maksudnya man taroka kulla sholatin gitu. Dalam pemahaman ini berarti apa? Orang yang bolong-bolong sholatnya tidak langsung dikafirkan, kecuali kalau dia menghalalkan atau bolehnya membolehkan meninggalkan sholat. Ini kafir, karena bukan kafir meninggalkan sholatnya, tapi kafir karena menghalalkan hal yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya insya Allah. Jadi man taroka sholata faqad kafar, kalau redaksinya man taroka sholatan faqad kafar, maka mutlak jadi, bukan am. Man taroka sholatan, kalau itu redaksinya, kalau itu ya, tapi bukan itu. Kalau man taroka sholatan berarti barang siapa yang meninggalkan suatu sholat pun, maka dia kafir. Mutlak jadi ya. Tapi tidak seperti itu, dan anda membaca itu dalam kitab Asyarahan Mumti' karya Syekh Utsaimin. Barang siapa meninggalkan seluruh sholat maksudnya, ya nanti insya Allah akan ada pembahasannya, maka ia kafir. Seorang tabi'in bernama Abdullah bin Syaqiq rahimahullah berkata, dulu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Orang meninggalkan satu sholat saja itu na'udzubillah, dia lebih buruk dari pezina. Siapapun itu pak, siapapun itu, hatta mungkin orang tua kita misalnya, na'udzubillah ya, mudah-mudahan tidak. Siapapun itu, statusnya di sisi Allah lebih buruk dari pezina. Ya lebih buruk lagi, udah pezina, tidak sholat pula. Nah ini lebih buruk lah. Tapi ini tidak melegalisir zina itu ringan, ya tidak. Semuanya berat. Baik, kemudian tiga, fadl.
Salat adalah pilihan agama dan agama seseorang tidak tegak kecuali dengan menegakkan salat. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat." Jazakallah. Di sini jazakallah khair. Salat itu tiang agama. Ini agama dikiaskan dengan seperti bangunan, ya. Nah, bangunan itu tidak mungkin tegak kecuali dengan menegakkan salat. Baik, Nabi SAW bersabda, inti segala perkara adalah Islam. Ya. Dan tiangnya adalah salat. Ketika salat itu tidak ada, maka seperti bangunan tak bertiang, maka dia akan apa? Hancur. Coba dibaca. Maka dia akan hancur. Maka akan hancur bangunannya. Ketika antum membangun suatu bangunan, ketika antum membangun, antum tak memiliki tiang, maka bangunan yang antum buat itu akan meruntuhkan tepat di atas kepala antum, insya Allah. Begitu juga dengan Islam. Udah bisa? Hah? Ah, kopian materi habis. Ada iya. Ah, cuma ngopi 35. Ya, mohon maaf lahir batin ya. Anda tadinya bersuzon enggak sampai 35 paling datang ah. Tapi ternyata alhamdulillah laku dagangan anak, alhamdulillah. Mudah-mudahan pahalanya ngalir ke anak. Dan juga ke antum. Ya, insyaallah. Ya. Kalau enggak ngalir ke antum, ya berarti sia-sia dong kesini gitu. Insya Allah semuanya dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tapi inti, jadi kalau misalnya kita membangun bangunan dan kita tidak membangun tiangnya, maka bangunan tersebut akan merobohkan diri kita sendiri. Ketika kita beragama namun kita tidak sholat yang merupakan tiang agama itu, maka keberagamaan kita itu akan mengacaukan diri kita sendiri. Makanya banyak orang ngaku Islam tapi pikirannya kacau karena sholatnya ini sering ditinggalkan atau tidak ditunaikan sebagaimana mestinya sholat. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang ketika kita tahu Islam atau inti segala perkara di kehidupan kita ini adalah berislam dan Islam memiliki tiang yang berwujud sholat dan itu adalah amalan. Sholat itu menjamak tiga keimanan. Keimanan di hati tentu harus ada. Makanya diwajibkan niat sebelumnya. Kemudian keimanan secara lafal di lisan. Itu tak berhenti, itu selalu ada. Bahkan ketika kita bergerak pun selalu ada wiritan Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah atau Assalamualaikum, ya kan? Kemudian yang ketiga, keimanan di perbuatan anggota tubuh. Menjamak tiga keimanan dalam satu amalan yaitu yang bernama salat. Yang mana salat ini adalah kompilasi dari keseharian kita. Ketika seseorang dia buruk salatnya, maka disitulah neraca dia kesehariannya. Walaupun dia salat tapi buruk salatnya, di situ dia neracanya. Karena goyah atau tidaknya suatu bangunan itu tergantung bagaimana kualitasnya tiang dan temboknya. Iya, lalu apalagi? Dan tiang dan temboknya itu tidak mungkin dia bisa bagus dan kokoh kecuali jika pondasinya bagus. Dan pondasi itu berawal dari keimanan di qalbu. Ya. Maka sholat ini benar-benar asas dan pokok dan furu', pokok dan cabang itu semuanya gabung di sholat. Semuanya gabung di sholat. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau misalnya kita ingin keluarga kita sakinah, mawaddah dan rahmah, maka harus perbaiki sholat di keluarga kita. Dan kaum muslimin kalau mau benar-benar maju menjadi negara yang syar'i, ya, beragama Islam dengan baik, maka sholatnya dulu yang diperhatikan. Ya. Maksudnya berjamaah, maksudnya jamaahnya diperhatikan karena di situ modal persatuan. Dan berjamaah tentu ada aturan dalam Islam. Dari masalah sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami shalah, misalnya
meluruskan saf dan berusaha merapatkan bahu dengan bahu, ya, mata kaki dengan mata kaki. Kalau tidak bisa nempel ya sudahlah, gitu kan? Mau gimana lagi? Karena bentuk kaki orang beda-beda, ya kan? Diusahakan, pokoknya diusahakan yang penting dekat, agak merapat, yang ini rapat, nempel kemudian sama sampingnya dan seterusnya. Itu coba dari situ, tunaikan dulu. Belum tertunai berarti belum bisa kita memecahkan masalah besar, belum bisa. Karena masalah dalam skala satu saf saja belum terselesaikan, maka bagaimana dengan skala ribuan saf? Itu pun kalau berbentuk saf, ya. Apakah sekarang kaum muslimin jika berkumpul bukan untuk kepentingan politik, bukan, tapi untuk kepentingan kaum muslimin betul-betul tanpa ada sedikit pun kepentingan politik, apakah bisa sekarang untuk benar-benar softnya benar-benar lurus rapi? Tidak bisa, karena masih ada memegang tradisional, yang mana tradisi tersebut tidak terbiasa dengan soft yang rapi. Persatuan namanya satu, kan berarti kan kerapihan. Bagaimana bisa jadi satu kalau satunya ke sana, satunya ke sini? Itu logikanya kan kurang dimainkan, ya. Maka coba tegakkan dulu tiang ini, maka insyaallah Allah taala akan membantu kita menegakkan agama ini di negeri ini insyaallah taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan remehkan kajian-kajian membahas fikih salat misalnya. Ya, baik dari segi tazkiyatun nufusnya, dari segi fikih doa dan zikir dalam salat misalnya, dari segi fikih rukun syarat dan ketentuan-ketentuan salat wajib, salat sunnah, waktu salat dan seterusnya. Itu semua adalah perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim tanpa kecuali. Baik, lanjut Syekh. Amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, Nabi SAW bersabda, sungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah SWT mengatakan melihat berhampakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Dalam jawab yang baik, kemudian zakat akan diperhitungkan seperti itu. Kemudian amalan lainnya akan dihisab seperti itu. Perhatikan di sini, amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat, dan itu menjadi parameternya. Amal hamba yang pertama kali dihisab, kalau sholatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Kita pernah mendengar hadis innamal a'malu bil khawatim, amalan tergantung dengan akhiran-akhirannya. Ya. Kalau misalnya di antara tips untuk tips agar sholat kita menjadi semakin khusyuk, itu selalu mengingat dua hal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Billahi wal yawmil akhir. Ingat Allah dan ingat hari akhir. Sebenarnya itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Kalau antum mau khusyuk sholat, itu sudah cukup. Ingat Allah dan ingat hari akhir. Tapi ya tentu cabangnya banyak. Ya. Mengingat Allah, mengingat nama-namanya, mengingat sifatnya, mengingat bahwasanya Allah Ta'ala Maha Tahu, Maha Memberi Rizki, Maha Mengampuni, dan seterusnya dari banyak dari sifat-sifat dan nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian mengingat hari akhir, dan ini yang banyak terluput dan lalai oleh banyak muslim. Mengingat hari akhir ini berarti sama dengan pertama mengingat kematian, kemudian mengingat dosa-dosa kita yang akan dibalas di hari akhir, ya kan? Nah, kalau kita mengingat itu, kematian kita akan segera berkunjung. Apalagi sebagian dari ulama, mereka menganggap saya ini adalah salat terakhir saya. Anggaplah ini saya salat terakhir saya. Ya, antum misal salat tahiyatul masjid, ini salat terakhir saya. Coba kalau antum mengira hal seperti itu, maka kira-kira apa yang kemudian antum merasakan? Seperti akan ada perpisahan dengan dunia ini dan menginginkan semoga ini menjadi salat yang paling berkualitas dan paling terakhir saya, sehingga semoga ini yang dicatat nanti, gitu loh. Mungkin salat-salat sebelumnya lalai dan seterusnya, tapi ini saya pengen nih berkualitas. Lah, siapa tahu itu salat terakhir. Antum jangan sedih juga ya. Ya, nanti salat terakhir zuhur dan ya, bukan gitu maksudnya. Tapi kita kan tidak tahu
kapan kita mati. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kata Allah azza wa jalla. Dan tidak ada jiwa yang tahu di mana dia akan meninggal. Ya. Ya beruntung kalau misalnya antum salat dalam keadaan husnul antum wafat dalam keadaan husnul khatimah dan sebelumnya salat dan khusyuk, itu beruntung sebenarnya. Bisa jadi dosa-dosa terhapuskan. Ya kan? Taib, salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan, keselamatan. Kalau salatnya rusak, rusak di sini, dia mungkin rukunnya tidak benar tapi dia teruskan, Al-Fatihahnya tidak benar tapi dia tidak belajar padahal bisa, gengsi mungkin karena merasa sudah senior tidak mau belajar tajwid, akhirnya Al-Fatihahnya tidak benar dan lafal yang dituturkan di Al-Fatihah berlahan, kesalahan yang jali misalnya, sehingga menyebabkan sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Fana'udzubillah, itu rusak sholatnya, rusak itu. Ya, atau mematuk-matuk sholatnya, ya, dan seterusnya dari kerusakan-kerusakan dalam sholatnya muslim karena tidak tafaqquh fid din. Pertama, karena tidak tafaqquh fid din, pertama itu. Dan penyebab tidak tafaqquh fid din banyak faktor, diantaranya malu belajar atau sombong. Malu belajar atau sombong. Malu belajar, saya malu belajar, masa sholat lagi, mendingan saya belajar tentang politik ya. Atau sombong, ya, saya itu menjamak dua-dua ini ya, malu sekaligus sombong tadi. Atau sombong murni, apa contohnya sombong murni dari pelajaran sholat? Misalnya ngapain saya apa belajar sholat dari orang yang mungkin baru lulusan pesantren misalnya? Padahal orang itu berilmu, ya, takabur, makanya nggak belajar dia, orang takabur seperti itu. Pak, antum tolong di sini pak, biar ini nggak kosong, ini nanti yang nempatin makhluk astral nanti, tolong di sini pak, di sini, jangan di belakang itu. Nah, ya gitu. Tapi kemudian jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah mengatakan lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Sholat sunnah yang paling afdol itu sholat lail, ya kan? Jadi kalau hitungannya sholat sunnah mutlak di malam hari lebih baik daripada sholat sunnah mutlak di siang hari. Ya, apapun sholat itu di malam hari itu lebih baik daripada sholat di siang hari dengan level-level masing-masing. Ya, itu umumnya gitu. Tapi tadi kita bicara tentang sholat mutlak ya. Nah, ada sholat juga qobliyah dan ba'diyah. Kalau misalnya itu masuk ke dalam hitungan rawatib yang 12 rakaat, yaitu 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya, maka di beberapa redaksi hadis Rasulullah menjanjikan apa? Sebuah rumah atau qasr, benteng atau semacamnya, kastil atau semacam itulah, Allah alam, di surga Allah azza wa jalla. Tapi itu masalah khilafiyah di antara ulama, apakah satu hari dapat satu rumah atau hanya berlaku bagi orang yang konsisten mengamalkannya. Itu berbeda pendapat di antara ulama. Tapi kita husnudzannya dan optimis kepada Allah, satu hari satu ya. Nah, bukankah Allah Azza wa Jalla itu qadir? Bukankah itu mudah bagi Allah? Mudah bagi Allah. Satu hari satu rumah di surga. Ya. Bahkan ada amal lain dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud yang memang ini didhaifkan oleh sebagian ulama, tapi dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan siapa membaca Qul huwallahu ahad 10 kali berurutan, dia mendapatkan satu rumah di surga. Lebih mudah mana ikhwan? Mana lebih mudah? Baca 10 al-ikhlas atau sholat rawatib? 10 al-ikhlas, fadol antum baca sekarang sambil dengar kajian. Boleh, gak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena yang anak tuturkan kan bukan masalah dunia kan. Jadi antum boleh menjamak zikir dengan mendengarkan kajian atau mendengarkan Al-Quran, boleh. Nah, dapat satu rumah dalam kurun waktu 10 menit di surga. Antum bangun rumah di sini, ya, punya rumah pribadi di sini, butuh waktu 20 tahun nabung.
Ya atau tidak? Berapa rupiah rumah di sini jumlahnya? Apa bukan jumlah apa namanya? Harganya. Nabung dulu sejak masa bujang sampai punya anak bujang. Ya, itu nabung. Iya, panjang baru punya rumah. Cita-cita saya apa? Cita-cita saya punya rumah. Di mana? Rawabambu? Enggak, di surga. Masya Allah. Udah punya? Insya Allah udah di kafling. Ya. Masya Allah. Jazakallah khairan. Lihat tuh, anda mengharap rumah di surga Allah dapat minuman. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Mas. Alhamdulillah, rezeki dari Allah melalui hambanya. Ya. Tapi jadi itu ikhwan. Dengan sholat kita mendapatkan banyak hal di surga Allah, yang mana sebagian atau banyak dari hal tersebut dari pahala yang tidak Allah wartakan sekarang. Sebagai surprise nanti buat orang-orang yang sholat dan benar sholatnya. Ya. Begitu. Jadi sholat sunnah ini penting sekali. Karena tidak ada dari kita, melainkan pasti di sholat wajibnya ada kekurangan. Pasti itu kan? Insya Allah pasti ya. Ada di antara antum sudah merasa perfect, sholat fardunya tidak mungkin. Saya pikir semua dari kita itu memiliki kekurangan. Pikiran-pikiran dalam sholat, ya kan? Padahal itu duniawi. Bukan ukhrawi, bukan tentang dosa kita, bukan tentang taubat kita, bukan tentang hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, bukan tentang tadabbur ayat. Kadang duniawi yang justru kita lalai sekali dalam sholat itu sendiri. Tapi harus berusaha untuk menghilangkan pikiran-pikiran itu, karena itu semua dari syaitan. Ya. Kadang-kadang kita lupa sesuatu di luar sholat, tapi pas sholat kita langsung ingat itu. Makanya sebagian dari orang itu menganjurkan kalau kamu lupa akan sesuatu, sholatlah. Iya benar, sholatlah. Maka syaitan akan membantu untuk mengingatnya. Itu ada yang mengatakan begitu dari orang, bukan ulama ya. Kalau ulama yang mengatakan begitu, batil itu perkataan. Berarti sholat ini tujuannya dunia, nggak boleh gitu. Tujuan murninya dunia gitu. Enggak. Tetapi pernah ikhwan sekalian, dan ini bukan dunia. Dan ini cerita yang terjadi pada ana berapa, mungkin 2 pekan lalu atau enggak. Sebelum kajian syarh sunnah. Suatu maghrib, ana sholat di masjid depan rumah. Dan kalau memang ada lengang atau luang, ana juga menunggu sampai isya, biasanya baca kitab atau apa di masjid itu sendirian. Setelah selesai sholat maghrib, ana keluar, ana kebetulan ya, biasanya nggak bawa handphone, tapi ini bawa. Ana mau ke kediaman itu, ke rumah, kemudian mau ngambil buku dan balik lagi ke masjid untuk baca, karena tadi lupa bawa bukunya. Nah, ana keluar, ternyata ada SMS dari orang tua. Ya, membutuhkan dana, ya misalnya. Ana telepon, berapa? Ya, gini. Waktu itu hal yang harus, yang ana merasa berkewajiban untuk ya membantu. Maaf, ini disebutkan nominal hanya pelajaran, bukan apa-apa. 1,5. 1,5 M. Tapi versi English ya. Kalau Indonesia kan 1,5 J, ya kan? Nah, 1,5 juta doang, ya kan? Dan kemudian ketika itu ya ana sanggupi malam ini insya Allah ana kalibata, ana malam ini ana pulang insya Allah. Padahal tahu antum waktu itu ana punya berapa, ana cuma punya berapa ratus saja, tapi ana iyain karena orang tua nih. Tapi gimana ya, nggak ada duit 700 saja, tapi ana iyain. Ya udahlah, jalan ke rumah ambil kitab Ta'liqu 'ala Syarh Sunnah karya Syekh Abdul Razzaq. Habis itu masuk ke masjid, masuk lagi ke masjid, ana niatkan sholat tahiyatul masjid atau sholat mutlak. Ala kulli hal, mesti ana sholat di sini, ana jadikan ya Allah bantu saya enggak punya duit. Tapi saya minta tolong ya Allah, saya mau sholat, saya menyerahkan perkara ini pada Engkau. Gitu dalam hati ya, bukan ngomong sendiri, dalam hati. Ana sholat. Dalam sholat, belum lama ana Masya Allah gitu, ana enggak minta segera, tapi kemudian Allah tunjukkan ana masih punya sekitar 2 juta. di suatu space lah gitu. Ya udah, selesai problem. Selesai. Ya, tapi itu bukan tujuan ana supaya ana ingat. Bukan. Ana tujuan ana minta sama Allah, ya Allah saya mau sholat, tolong saya. Jawaban dari Allah kapan enggak tahulah. Yang penting saya malam ini saya mau apa? Malam ini saya mau ke orang tua saya, bantu. Ya. Tapi alhamdulillah dikasih kemudian sama Allah Azza wa Jalla. Ya, lebih dari yang ana harapkan. Alhamdulillah. Sebenarnya diingatkan oleh Allah tentang adanya fulus ana di suatu tempat ya.
alhamdulillah. Ya, itu salah satu cara ya. Tapi ya antum kalau misalnya ada kesulitan, ada sesuatu yang menurut antum tidak mungkin antum lakukan, tapi antum pengen lakukan itu lillahi ta'ala, maka mulailah dengan sholat. Ya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ista'inu bisabr wa sholah, gitu kan? Yaitu minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar. Sabar di sini kan kadang-kadang kita tuh gegabah ketika kita enggak tahu mana jalan keluar. Kan enggak sabar, bingung. Tanya sama orang, curhat sama orang, bingung kan? Enggak sabaran. Sabar dulu, tenangkan diri, sholat. Maka nanti Allah jawab. Tapi usahakan hal yang antum bingungkan itu kalau bisa jangan murni dunia. Jangan murni dunia, melainkan memang antum pengin Allah Azza wa Jalla, begitu ya. Wallahu a'lam. Dilanjutkan Syekh. Lima. Surah merupakan penjaga darah dan hormat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Menegakkan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan semua itu, berarti mereka telah memelihara harta dan jiwanya dari diriku kecuali ada alasan yang hak menurut Islam. Bagiku untuk mengurangi mereka dan kelak perhitungannya terserah kepada Allah Taala. Ini insya Allah jelas. Jadi asalnya kita memerangi orang kecuali yang mengucapkan syahadat, menegakkan salat dan membayar zakat. Ya, memerangi secara akidah maupun memerangi secara fisik ya. Tetapi ketika memang orang itu adalah orang yang dalam tanggungan pemerintah muslim, maka kita tidak memerangi secara fisik, tapi memerangi secara akidah. Memerangi secara akidah. Ya. Baik, wallahu a'lam. Khalid, silakan baca. Syekh Khalid, keutamaan mengerjakan sholat lima waktu. Fadhal. Keutamaan mengerjakan sholat lima waktu. Sholat memiliki keutamaan-keutamaan berupa pahala, ampunan, dan berbagai keuntungan yang Allah sediakan bagi orang yang menegakkan sholat dan menegakkannya. Dan lebih utama lagi, apabila sunah-sunah sholat lima waktu dikerjakan, di antara keutamaan tersebut adalah satu, mendapatkan cinta dan ridho Allah. Orang yang mengerjakan sholat berarti menjalankan perintah Allah, maka ia pantas mendapatkan cinta dan ridho Allah. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, di sini. Ya, ahsan, jazakallah khair. Ini disebutkan yang paling pertama karena itu tujuan. Ya. Baik, firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Itu kata Allah Azza wa Jalla. Katakanlah wahai Muhammad, yaitu katakan kepada siapa? Mad'unya, terutama orang-orang musyrikin, orang yang beliau dakwahi, kalau memang kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini bukan Nabi Muhammad bicara kepada dirinya atau gimana, enggak, tapi berbicara kepada khatab, yaitu berupa mad'u yang didawakan oleh beliau, yaitu umatnya. Jika kalian memang cinta sama Allah, maka ikuti saya. Ya, di sini kayaknya kurang tepat akunya nih. Kalau misal aku di sini, siapa maksudnya? Ikuti saya, itu ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Gitu. Berarti ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membuat Allah azza wa jalla cinta kepada Anda dan mengampuni dosa-dosa Anda. Itu. Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di kalimat ini menunjukkan bahwasanya di zaman itu ada orang-orang yang mengaku-ngaku cinta pada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sekarang lebih banyak lagi yang mengaku seperti itu. Siapa idola kamu? Nabi Muhammad. Ya. Tapi kemudian lebih hafal Peter Pan, Noah, dan seterusnya, ya kan? Siapa sesembahan kamu? Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian bertabaruk kepada makam para wali dan seterusnya.
Ya, ini masalah yang masif dan juga agak sulit untuk mendidik kaum muslimin di masalah ini, karena frame dari awalnya salah. Ya, karena didikan awal mereka itu salah, sehingga memang ya butuh benar-benar waktu yang agak panjang untuk mengenyahkan kesyirikan di tanah air ini. Ya, butuh waktu yang panjang, dan tidak akan bisa dai mengenyahkan kesyirikan-kesyirikan ini kecuali dia mengenyahkan kesyirikan yang ada di hatinya. Ria, sum'ah. Ya, dai-dai yang misalnya masih ada sisi hawa nafsu dalam berdakwah, ingin dipuji, popularitas, ingin dikira paling hebat, pokoknya ingin didengar, ingin dilihat dan seterusnya, ini tidak bisa mengubah banyak pandangan orang mengenai kesyirikan. Tetapi orang-orang yang ikhlaslah yang memberikan goncangan pada orang-orang musyrikin. Orang-orang yang ikhlaslah yang akan memberikan efek di hati-hati orang yang sering berbuat syirik. Iya. Karena putih tidak tercampur dengan hitam di sini. Ya. Makanya ikhwan sekalian, kalau memang antum pengen berdakwah kepada tauhid, maka jangan jadikan dakwah ini sebagai ya apa ladang duniawi, baik materi ataupun pujian ataupun apa hal-hal lain yang sebenarnya duniawi. Kalau memang antum mau dakwah ke tauhid, adapun kalau memang dakwahnya hanya sekedar dakwah lucu-lucuan, maka fadl Rasulullah SAW selama berdakwah dengan segala strategi dan politik beliau itu tidak pakai yang namanya riya atau sum'ah, tapi keikhlasan. Dan itu kunci keberhasilan seseorang, kunci istiqomahnya seseorang di dua hal, yaitu keikhlasan dan tawakal dia kepada Allah dengan meminta terus menerus hidayah, meminta istiqomah, dan meminta rizki, tawakal dalam urusan dunia dan akhirat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau misalnya dakwah ini dibackingi atau dioperasikan oleh orang-orang yang mengenyahkan kesyirikan di hatinya saja belum mampu, maka dia tidak mampu untuk mempengaruhi orang menjauhi syirik dan menjauhi kesesatan di firqah-firqah sebagian muslimin. Berarti memang kuncinya aslih nafsaka tuslih akhirin. Ya, kamu benari dulu diri kamu, maka insya Allah bahkan tanpa dakwah pun kamu gerak ya, jalan kaki itu sudah menjadi dakwah bagi mereka. Bisa jadi ya, orang yang bersih hatinya itu kadang tanpa dia berbicara orang sudah tahu dia ini benar. Mungkin atau tidak kayak gitu? Mungkin itulah gift dari Allah Azza wa Jalla dan karomah dari Allah Azza wa Jalla pada orang-orang yang bersih dan tulus hatinya dan amalannya bersih. Maksudnya sesuai sunnah, tidak bid'ah. Musuh, lawan kawan itu mengenal orang ini sebagai orang benar. Walaupun lawan akan menentang dan kawan akan fanatik, iya, tetapi orang ini benar. Gitu. Jadi harus benahi dulu apa yang ada pada diri kita. Maka kemudian tanpa kita nyuruh orang berbenah pun, orang pun akan menjadikan kita kuduan. Dan bukan itu yang kita cari. Maksudnya bukan kita cari riasah, pengen orang-orang jadikan kita tokoh atau kudu, bukan itu yang dicari, bukan itu. Itu hanyalah wasilah dan itu bukan tujuan. Ya. Ya, yang diinginkan apa? Supaya kaum muslimin ini ya bisa bareng-bareng kita di hadapan Allah. Allah taala berkata kepada kita, "Udkhulu fi ibadi." Kemudian apa habis itu? Astagfirullah. Ka nafsum ya Tuhan nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang apa? Tenang. Udkhuli. Gimana ayatnya? Udkhuli fi. Sebelum itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian fadkhuli. Udkhuli fadkhuli. Ya, fa ini tambahan. Udkhuli fi ibadi, pertama perintah udkhuli fi ibadi. Kemudian, adukhuli jannati. Berarti sama-sama enggak kita?
Orang masuk surga tuh sama-sama enggak sebenarnya? Iya. Pengennya kan sama-sama kan? Kemudian masuk surga kan habis itu? Iya. Itu tujuannya kan ya? Terus apa tujuannya selain itu? Kan enggak ada. Apa tujuannya supaya kita kekal di alam kubur? Ngapain gitu kan? Enggak mungkin. Pasti nanti ke akhirat juga, imma surga imma neraka. Ya kan tujuannya gitu. Nah, dan kalau seseorang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dimudahkan menuju surga, atau dimudahkan di amalan-amalan surga sekalipun orang tersebut dahulunya benar-benar buruk. Maka dalam ayat seringkali wa in kunta min qablu la minad dhalin, walaupun kamu dulunya sebelumnya itu termasuk orang-orang yang sesat, bisa jadi sekarang sesat, besok Allah beri hidayah. Ya. Dan Allah cintai kemudian. Makanya di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang atau membawakan kepada para sahabatnya dua buah kitab. Di sebelah kanan kitab, di sebelah kiri kitab. Apa itu Rasulullah? Ini adalah nama-nama penghuni surga di sebelah kanan, nama-nama penghuni neraka di sebelah kiri. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu sudah ketahuan, lalu untuk apa kita beramal, ya kan? Antum juga berpikir gitu. Bukankah Allah Ta'ala telah mentakdirkan maqadir kulli syai'? Semuanya telah Allah takar, telah Allah ukur, telah Allah ciptakan, dan telah Allah tentukan tempat-tempat akhirnya, ya atau tidak? Iya. Kita semua sudah Allah ketahui. Masir kita ke jannah atau ke jahannam, Allah sudah tahu dan Allah rahasiakan itu. Dan tidak ada satupun yang menjadi muttali' atau menjadi penelaah kegaiban ini. Tidak ada, walaupun malaikat. Malaikat Raqib Atid yang mencatat amal kita, sekalipun misal malaikat Raqib Atid itu mencatat amal kita, tidak tahu masir kita kemana. Enggak tahu kita nanti ke surga atau ke jahannam, yang tahu hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Nanti pada waktunya semua akan tahu. Nah, kemudian ya, sampai mana kita tadi? Para sahabat bertanya, kalau sudah ketahuan, lalu gimana kita beramal? Kenapa? Untuk apa dong kita beramal? Maksudnya begini, kalau saya sudah beramal baik, takutnya nanti masuk surga, masuk neraka gimana? Bukankah dalam hadis riwayat Muslim, ya ada hamba yang amalannya surgawi banget, tapi kemudian malah Allah cemplungkan ke neraka gara-gara dia suul khatimah. Ada amalannya jahannam banget, ya, tapi akhirnya dia beramal amalan surgawi kemudian masuk surga. Apakah kemudian kita sebagai ahlu sunnah ketika mendengar hadis-hadis seperti ini kemudian kita berputus asa? Tidak. Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain menyebutkan saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Saddidu itu bertepatlah dalam amalan sesuai dengan syariat Allah. Kalau memang tidak bisa semaksimal itu, qaribu, dekatilah. Maksudnya minimal, maksimalin kita itu potensi menuju kesolehan. Maksimalkan diri kita menuju kesolehan, walaupun ya begini, kayak kita ini kayak gini gitu. Dan kemudian Rasulullah ketika ditanya dengan pertanyaan tadi, maka beliau menjawab kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya itu diberi kemudahan menuju ke mana dia akan diciptakan, tujuannya kemana. Maksudnya seorang penghuni surga di waktunya itu akan dimudahkan oleh Allah dalam beramal amalan surga dan menuju surga. Dan penghuni neraka itu juga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kalau misalnya antum dimudahkan ke kajian, ya, itu sebenarnya alhamdulillah loh. Syukuri itu. Kalau antum dimudahkan untuk maksiat, nah ini yang masalah, gitu kan? Enggak ketahuan maksiatnya, enggak ulama, enggak ketahuan, ini masalah nih. Semua orang anggap antum soleh, tapi di hari akhir na'udzubillah gitu. Itu yang ditakutkan ya, pada diri kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau Allah Ta'ala mencintai seseorang, maka Allah Ta'ala akan menjadikan orang itu mudah dalam beramal, terus mudah dan waktunya berkah insyaAllah. Seolah-olah dia itu manusia yang satu jasad tapi beragam jiwa. Dia bisa melakukan banyak hal yang tak bisa dilakukan oleh satu seorang. Maksudnya satu orang ini seolah tidak mungkin melakukan ini, tapi ternyata Allah Ta'ala berikan keberkahan dari segi waktunya, kemampuannya, skillnya, dan seterusnya. Ya, maka coba misalnya kita gimana cara kita
mencari ridha Allah dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Di antara antum ada yang mungkin memiliki hati yang mungkin lebih lembut, maka coba antum berbakti kepada orang tua, antum sedekah kepada sahabat, teman, tetangga, berbuat ihsan. Coba potensi antum di situ gali dan minta sama Allah kemudahan untuk melakukan hal seperti ini. Kalau potensi antum misalnya berbakat di masalah apa contoh potensi antum apa? Antum potensinya apa, akhi? Antum Khalid, potensinya apa? Enggak punya? Potensi misalnya ngajar, maka antum tekankan di masalah itu. Belajar, kemudian niatkan insya Allah saya mau menta'lim kaum muslimin. Ada sebagian salaf ketika ditanya, ya Syekh, antum kalau misalnya diberi waktu sebentar saja, bentar lagi antum wafat nih, kira-kira apa amalan yang antum lakukan sebelum wafat? Apa kata beliau? Anda mau mengajar kebaikan kepada manusia sebelum anda wafat. Ya, antum pengen gak husnul khotimah dalam keadaan antum lagi ngajar misalnya, atau lagi belajar untuk maslahat kaum muslimin? Indah kan? Itu kalau potensi antum di situ. Atau kalau potensi antum di yang lain, antum senang dengan sholat misalnya, senang dengan sholat. Antum tekankan di masalah sholat. Sholat sunnah banyak, bahkan sholat mutlak itu tidak terbatas. Sholat duha pun sebenarnya tidak terbatas. Ya, maka tekankan di situ. Antum suka dengan agak seni-seni irama nada itu. Ya udah, antum baca Al-Quran, nadakan dengan sebaik-baiknya tanpa harus dimusikkan. Ya. Maka setiap dari kita tuh punya potensi untuk meraih cinta Allah dan ridhonya. Tapi cuman kadang-kadang kita malas menggali. Dan kalau udah ketahuan Allah tampakkan potensi kamu di sini, kadang-kadang kita kufur nikmat, enggak berusaha. Begitu. Ala kulihal, keutamaan mengerjakan sholat lima waktu, anda pikir ini gampang sekali, ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba tolong Syekh Khalid antum baca hukum meninggalkan sholat. Ya, fadl. Hukum meninggalkan sholat. Di awal telah dijelaskan bahwa sholat merupakan tiang agama yang merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Lalu bagaimanakah hukum meninggalkan sholat itu sendiri? Apakah membuat seseorang itu kafir? Perlu diketahui, para ulama telah sepakat bahwa dosa meninggalkan sholat lima waktu lebih besar dari dosa yang lainnya. Dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Baik, ini lihat di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah penting kalimatnya, ijma, barang siapa meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja, itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa lainnya. Ya, daripada dosa membunuh loh, ya. Masya Allah. Besar berarti ini. Daripada merampas harta orang lain dan beragam macam dosa. Ini berarti, na'udzubillah ya. Antum kalau melihat di tetangga antum, tidak sholat, kalau antum merefleksikan dengan kalimat ini, ya Allah, serem banget, kesian. Ya. Dosanya terlalu besar. Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat sekarang? Jumhur? Pesimisnya sih jumhur. Optimisnya setengah-setengah, tapi kayaknya jumhur. Kadang-kadang ada yang memang sholat, tapi sholat maghrib doang. Ya, ada yang kayak gitu. Subhanallah, kemarin di rumah ada tukang mesin cuci, ya. Tukang mesin cuci ini dua orang datang mau benerin mesin cuci, dan ada alat yang akan ada bagian mesin cuci yang akan diambil ke kantornya. Dibongkar-bongkar, datang waktu asar. Anda udah pakai peci dan seterusnya, perlengkapan ibadah gitu kan, seperangkat alat sholat gitu. Nah, kemudian Anda mampir sebentar ke area yang mereka lagi sibuk di situ. Udah selesai azan, aku bilang, mas, sholat mas. Kemudian mereka nolehnya itu tidak ada respon, seolah-olah apa yang mereka dengar itu hanya desiran angin gitu. Mas, sholat mas, udah ngeliatin doang, padahal anda bosnya, maksudnya anda
rumahnya di situ gitu loh. Mas, sholat dulu mas. Ya Allah nih orang rohnya di mana gitu kata. Kadang-kadang memang orang kalau nggak sholat itu kelihatan dari sikapnya ketika dia mendengar azan tuh seperti mendengar apa kicauan burung gitu atau ya apa gitu. Subhanallah. Padahal kalau antum perhatikan ya, lafal-lafal azan itu sebenarnya sore cukup untuk membuat antum nangis. Kalau misalnya antum benar-benar paham dan mentadaburi itu. Bayangkan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadat la ilaha illallah. Selama ini antum tuh ibadah apa? La ilaha illallah kan untuk la ilaha illallah. Kemudian Muhammad Rasulullah. Apakah antum ada rasa kepengin ketemu beliau atau tidak gitu kan? Selama ini itu kita tuh beragama ikutin siapa gitu kan? Ketika ikutin Allah dan Rasulnya. Kemudian diajak hayya 'alas shalah. Yuk, kita salat yuk, nenangin diri. Ya. Sekarang kalau misalnya ada teman sama temannya, "Bang, yuk ikutan yuk, mana nongkrong. Nyantai di sana." Yuk, nah, kan. Tapi ini hayya 'alas shalah, yuk kita salat yuk, gitu kan. Kemudian hayya 'alal falah, yuk mau enggak dapat keuntungan. Kenapa kok orang-orang enggak tergerak? Banyak yang tidak tergerak. Karena orang-orang sekarang mereka menalarkan sesuatu dengan materi. Iya. Antum lihat Agustusan kemarin, banyak yang berkumpul. Padahal lomba-lomba yang stupid itu. Iya, laki-laki enggak pakai apa, cuma pakai cawat doang ya. Enggak cawat-cawat amat sih, maksudnya celana pendek, naik panjat pinang dan lu kayak gitu, enggak ada faedahnya. Enggak ada tarbiyahnya di situ. Cuma ada sorak-sorai ikhtilat, kemudian apa-apa jahiliyah ini kan. Apa coba? Apa faedah ilmu dan apa persatuan yang dapat? Jujur aja. Bilang mempersatukan antara warga. Ada di sisi mananya persatuan? Hah? Iya, jadi persatuan fisik semata. Hati tidak bersatu sebenarnya antara mereka. Kalau ada maling masjid baru mereka bersatu tuh. Ngebegal baru bersatu itu. Tapi kalau misalnya kita bilang la ilaha illallah, jangan berbuat syirik, cerai-berai mereka langsung. Ini berarti bukan persatuan di atas agama ini. Bukan persatuan menuju surga Allah. Tapi persatuan euforia aja. Dan ini pun perkara dunia aja. Belum lagi aurat. Laki-laki itu kan kalau udah semakin ke atas kan semakin kelihatan ininya. Pahanya ini, terus dapat hadiah, lumuran darah. Wih, bawa yang mana? Coba kau ustadz yang ikutan. Udah turun, besok majelis taklimnya kosong itu orang. Tapi alhamdulillah yang ikutan kalau enggak ya preman kampung atau orang-orang yang mungkin butuh pekerjaan. Ya kan? Saya begitu. Atau lomba-lomba lain, supaya mempersatukan ada cara lainnya insyaallah yang lebih bermanfaat daripada lomba-lomba tersebut. Tapi ala kulli hal, semoga Allah taala merahmati kaum muslimin di tanah air ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membetulkan pemerintahan kita menjadi pemerintahan yang sesuai syariah di waktunya insyaallah taala, dan semoga Allah taala makmurkan rakyat-rakyat kaum muslimin bangsa Indonesia. Allahumma amin. Tadi sampai mana sebenarnya kita? Hah? Iya, lebih buruk daripada dosa-dosa yang tadi. Hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan dunia dan akhirat. Dan sekarang orang banyak terkena apa? Istidraj. Mereka kurang sholat atau tidak sholat, tapi Allah berikan malah berlimpah. Semakin lalai, semakin lalai, semakin lalai, semakin lalai. Karena auzubillah, orang yang semakin sering sholat semakin takut, semakin takut, semakin takut kepada Allah. Maka mana yang lebih dekat ke surga, mana yang lebih dekat ke neraka? Yang pertama tadi. Jazakallah khair. Banyak pertanyaannya. Masya Allah. Banyak pertanyaannya. Ah, masya Allah. Baik, dibaca lagi. Ya, agak ini. Ya. Adapun berbagai kasus orang yang meninggalkan sholat, kami dapat infi sebagai berikut. Kasus pertama, meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajibannya sebagaimana mungkin. Perkataan sebagian orang, sholat oleh lidah Betawi. Antum orang Betawi ya? Coba baca lagi. Sholat oleh, orang sholat oleh. Nggak tahu gimana gitu, apa tes desonya nggak kerasa gimana ya? Coba yang jawab bisa siapa ya, yang lebih afsoh, coba orang gimana sholat oleh ini, baca gimana?
Mana yang lebih rajih? Anak kuliah lah bingung juga lah. Pokoknya gitulah. Ini Jawa ini. Ya, kalau mau salat boleh boleh ya. Terus. Kalau mau salat boleh saja. Tidak salat juga tidak apa-apa. Jika hal ini dilakukan dalam rangka mengingkari hukum wajib salat, orang semacam ini dihukumi kafir tanpa ada persetujuan di antara para ulama. Kayak ini berarti dia itu menghalalkan meninggalkan salat secara hukum syar'i. Yang seperti ini, kalau dia emang muslim udah lama dan dia tahu Islam, maka ini kafir. Iya. Adapun yang baru masuk Islam, kita tanya dulu, kamu emang nggak tahu kalau misalnya sholat itu wajib? Karena bisa jadi mu'alaf itu nggak tahu sholat itu wajib gitu. Mungkin bagi kan sebagai mu'alaf itu kan banyak yang tadinya orang-orang kufar Kristen yang mereka itu wali ibadah kan formalitas. Iya kan? Ya minggu ke gereja itu kan ya formalitas, sampai sana coba ngapain? Paling koko sama temennya, ya kan? Ketemu teman-temannya, ketemu pacar lama, ketemu dan seterusnya kan, ngelirik sana ke sini. Kalau di Islam kan nggak formalitas namanya ibadah ini. Ya benar-benar memang ada esensinya. Mungkin ketika masuk Islam, oh mungkin dalam Islam itu sama kayak di gereja, maksudnya ya sholat lima waktu itu cuma ya formalitas sih supaya tenang aja atau gitu. Kalau yang kufar atau mantan kafir atau mualaf semacam ini tidak langsung dihukumi kafir karena masih mungkin tersisa jahiliyah dia kiaskan dengan yang sekarangnya agama sekarang. Nah makanya yang ini kita beri udzur. Beda konteksnya dengan orang udah 5 tahun Islam, tinggal di lingkungan Islam, ngaji pula bilang enggak apa-apa ninggalin sholat. Ya. Dan kalau bisa jangan mengatakan sholat boleh dilanggar kayak gitu dengan candaan. Jangan itu. Antum mau enggak candaan dengan kalimat kufur mau? Tahu enggak artinya tadi? Sholat boleh dilanggar, ya kan? Pernah dengar kalimat gitu? Langgar di sini kan bahasa Jawanya musala kecilan, surau kalau bahasa Sumatera tuh, Padang. Sholat boleh dilanggar. Ini kan kalimat kufur. Kalau disambung, maksudnya seolah-olah kufur ini kalimat ini. Jangan bercanda dengan kalimat ini. Iya, nggak usah, tinggalin candaan kalimat. Iya benar, sholat boleh. Jangankan di situ, di rumah boleh. Jangan bercanda lah hal kayak gitu ya. Banyak yang bercanda kayak gitu, kemudian seolah-olah itu lucu, padahal enggak. Bagiannya enggak lucu. Ya. Apa lucunya coba? Ada lucunya apa lucu? Antum senyum ada lucunya enggak? Enggak ada lucunya. Ya, antum senyum itu yang lucu, ya kan? Enggak ada lucunya kayak gini, na'udzubillah. Salat dikatakan kayak gitu. Kemudian ya itu tadi udah jelas insyaallah. Ya kalau orang udah lama masuk Islam, udah lama berislam dari kecil tapi kemudian dia menghalalkan boleh-boleh aja salat itu. Enggak ya salat itu mah formalitas. Kayak gitu itu kalimat kufur. Na'udzubillah. Ya, kemudian kedua. Kasus kedua. Meninggalkan salat dengan menganggap gampang dan tidak pernah melaksanakannya. Bahkan ketika diajak untuk melaksanakannya malah enggak. Maka orang semacam ini berlaku hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, mayoritas ulama salaf dari Ahmad dan Nasir. Contoh hadis mengenai masalah ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian antara kami dan mereka, orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Oke, okay. Ini jika kita tahu bahwasanya orang ini memang tidak pernah sholat, ya, kecuali sholat Id, ini tetap dihukumi dia telah kafir. Tidak pernah sholat baik di masjid, musola ataupun di rumah, memang kita tahu dia tidak pernah sholat. Bukan ada posibilitas dia sholat di rumah mungkin, enggak, di rumah pun dihikayatkan oleh keluarganya dia tidak sholat. Makanya ini jelas kita tidak menganggapnya muslim. Dan kalau dia meninggal, enggak kita sholati dan dia kubur sendiri aja dia, gitu kan? Mati kubur dewe kalau misalnya bahasa Jawa itu. Ya mati kubur dewe, gitu kan? Nah, yang seperti ini udah kita anggap kafir. Walaupun kita mungkin tidak memprovokasikan ke orang-orang dia ini kafir, karena bakal terjadi gejolak nanti. Tapi kalau kita udah tahu dia ini memang baik musola, baik masjid, baik rumah, memang tidak pernah sholat. Diajak sholat, malah
udah nitip aja bro, ada nitip pemain T gitu sholatnya, kayak gitu jawabnya. Maka ini kita boleh tidak menganggapnya sebagai muslim kalau kita tahu hakul yakin dia itu tidak sholat, walaupun dia datang sholat id, walaupun nih, karena sholat id itu masalah diperselisihkan ulama, ada yang mengatakan wajib dan jumhur mengatakan sunnah, bukan termasuk di situ. Yang kita maksud sholat lima waktu ya, walaupun dia sholat id pakai pakaian lebih mewah dari kita, peci yang lebih ini, jenggotnya dipelihara ketika sholat id saja ya, atau dipasang pas sholat id itu. Ya, giliran habis id 2-3 hari lebaran udah berubah lagi semua wujudnya, jadi syaitan lagi. Nah, yang seperti ini tetap dianggap kafir, enggak apa-apa. Tapi karena memang masyarakat kita ini yang belum siap, maka tidak kita utarakan akan kekafiran dia. Iya. Ya, tapi dakwahi orang seperti ini, dakwahi. Dan kalau dia mau sholat, dia tidak perlu syahadat lagi, enggak perlu. Tapi dia cukup bertaubat dan sholatlah. Ya. Baik, seperti itu ya, wallahu alam. Ketiga. Kasus ketiga. Tidak rutin dalam melaksanakan sholat, yaitu kadang sholat dan kadang tidak. Maka dia masih dihukumi muslim secara umum yang nampak pada dirinya dan tidak kafir. Inilah pendapat Ishaq bin Rahuyah, yaitu hendaklah bersikap lembut terhadap orang semacam ini dan dia kembali ke jalan benar. Ini juga banyak manusia, masyarakat ini tidak rutin dalam melaksanakan sholat. Kadang sholat, kadang enggak. Lagi jadi tergantung mood. Kalau lagi susah baru dia sholat. Itu pun sholat di kuburan kadang-kadang. Ya. Oke, yang kayak gini nih. Ya, dihukumi secara zahir saja, dia muslim. Ya, dia tidak kafir. Selama dia tidak menghalalkan, bolehnya meninggalkan sholat. Ya, na'udzubillah. Itu kalimat kufur. Ya. Nah, pendapat Ishaq bin Rahuyah yang tentu tetap kita berdakwah kepada orang seperti ini supaya dia kembali ke jalan yang benar. Karena bisa jadi di antara antum ini dulunya juga kayak gini nasibnya. Bisa jadi ya, anu nggak tahu ya. Ya, bisa jadi. Jadi yang dulu bernasib seperti ini berarti lebih tahu rasanya tidak sholat, gitu kan? Adapun yang alhamdulillah sejak kecil memang sudah dididik untuk sholat, maka alhamdulillah antum bersyukur dan doakan orang tua antum atau guru-guru antum yang berjasa dalam masalah ini ya. Karena mereka wasilah keselamatan antum juga gitu, alhamdulillah. Baik, lanjut. Kasus keempat. Meninggalkan sholat dan tidak mengetahui bahwa meninggalkan sholat membuat orang kafir. Maka hukum bagi orang semacam ini adalah sebagaimana orang jahil membunuh. Orang ini tidaklah dikafirkan disebabkan adanya kejahilan pada dirinya dan dinilai sebagai faktor penghalang untuk mendapatkan hukuman. Dari ini jelas insyaallah, biasanya mu'alaf ini insyaallah ya, biasanya. Fadhol. Kasus kelima. Mengerjakan sholat hingga keluar waktunya. Dia selalu rutin dalam melaksanakannya, namun sering mengerjakan di luar sholatnya. Maka orang semacam ini tidaklah kafir. Namun dia berdosa dan perbuatan ini sangat tercela sebagaimana Allah berfirman yang artinya maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat. Taib ini, ya jazakallah khair. Kasus kelima ini perlu antum pahami, mengerjakan sholat hingga keluar waktunya, berarti di luar waktunya ya, ini berdosa besar. Seandainya dia tidak melakukannya sama sekali, maka dia sama dengan meninggalkan sholat. Misal zuhur nanti dia nunda-nunda terus, malas, baru ngerjain jam 4 karena sengaja, maka dia berdosa, tapi dia tetap wajib untuk sholat. Itu menurut jumhur ulama ya. Ini yang dimaksud dalam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam artian menunda-nunda sholat karena malas hingga keluar waktunya, bukan karena lupa ya, karena malas, jadi kan lalai dari sholatnya. Adapun kalau misalnya seseorang pas lagi sholat berusaha khusyuk, kepikiran macam-macam, lalai dia akhirnya, bukan termasuk di ayat ini. Karena itu manusiawi, siapakah di antara antum yang tidak melakukan itu, tidak terkena? Maksudnya syaitan itu berusaha untuk melalaikan pikiran orang di dalam sholatnya. Ya, semua dari kita itu pernah mengalami hal-hal semacam ini. Tapi insya Allah jelas untuk yang fiqihnya,
Ya, kita cukup untuk masalah fikih, antum mungkin sisanya bisa dibaca di rumah insyaallah taala. Kita berlanjut ke tafsirnya insyaallah. Tafsir yang mana ini emang sebenarnya inti dari pelajaran kita atau asal dari pelajaran kita, surat Al-Baqarah ayat 238 239. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Terjemahkan dulu, peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta, berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Gitu. Itu baru kita terjemahkan, sekarang kita bahas tafsirannya. Hafizu, hafadhu yuhafidhu, muhafadhatan wa hifadhan wa hifadhan, muhafidhun, muhafadhun, hafidh. Artinya memelihara, menjaga. Jadi antara misalnya sabar dengan musabarah itu beda. Musabarah lebih sabar lagi. Hifz dengan muhafadhah juga berbeda. Muhafadhah lebih menjaga lagi. Jadi penjagaan dengan segala keketatan itu muhafadhah benar-benar. Dan dikatakan di Al-Qurtubi, khitabun li jami'il ummah. Sasaran dari kalimat hafidhu, hafidhu, jagalah oleh kalian, maksudnya untuk semua umat, untuk semua dari kita. Wahai kaum muslimin, jagalah salat-salat, ya. Ya'ni amrun bil muhafadzati ala iqamati shalawati fi awqatiha bi jami'i syurutiha. Yaitu ini adalah perintah untuk benar-benar antum jangan ngantuk. Untuk bermuhafadzah, untuk benar-benar menjaga menunaikan salat ini di waktu-waktunya dengan semua syarat-syaratnya, syarat sahnya maupun rukunnya. Ya. Dan dikatakan makna al-muhafadzah adalah al-mudawamatu 'ala syai' wal muwadhabatu 'alaih. Mudawamah yaitu terus-menerus, continue, constant, konsisten akan sesuatu, dan bermuwadhabah yaitu giat dalam melakukannya. Ya, antum kalau mau tahu parameter keimanan antum di seberapa giatnya antum sholat atau seberapa khusyuknya, di segitu, itu segitu iman antum itu. Ya, kalau ternyata sholatnya antum adalah Allahu Akbar kemudian tiba-tiba assalamualaikum, oh, udah salam aja, udah cepet banget sholatnya. Nah ini imannya cetek ini, berarti selama dia 4 rakaat sholatnya itu mikirin macam-macam tuh, ke hutan, ke dagang, ke jodoh, ke mana gitu kan. Tadi tabrakan, tadi ada ini, nanti gimana ya. Tiba-tiba udah salam aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cepet banget ya. Kalau udah kayak gitu berarti imannya tuh gak seberapa itu. Ya. Jadi harus giat ya, mudawamah, muhafadzah itu konsisten sekaligus dia itu diligent ya. Konsisten dan diligent. Dia itu giat, diligent itu rajin, giat, dan dia senang melakukannya. Ada orang konsisten tapi dia itu terpaksa melakukannya. Ini bukan muhafadzah. Karena muhafadzah ini memerlukan perbuatan hifz, menjaga. Orang yang konsisten tapi terpaksa sebenarnya dia enggak ngejaga. Enggak, dia enggak menjaga. Menjaga itu kan seperti hifdz, seperti nabung. Nabung. Kalau antum nabung safe gitu kan? Antum nabung biasanya karena terpaksa. Itu kadang antum ah bodo amat sama tabungan saya gitu kan? Tapi kok antum nabung karena kesadaran? Ya, karena keinginan antum untuk nabung hifdz, maka antum pasti akan melindungi celengan antum itu kan? Begitu. Nah, sekarang muhafadzah 'ala shalawat itu berarti antum menjaga secara konsistensi dan juga menjaga memelihara giatnya antum dalam mengamalkan salat. Iya. Ada enggak orang yang salat kata dia terpaksa lah karena disyariatkan? Ada? Mungkin dulunya antum begitu, dulunya kita begitu. Ya karena udah disyariatkan 5 waktu ya udahlah saya salat. Berangkat ke masjid sambil nyeret kakinya, nyeret satu kakinya tuh, set, set, subuh-subuh tuh. Orang ngiranya nih, kuntilanak apa-apa nih gitu.
ya. Aduh, terpaksa, ya kan? Yang kayak gini bukan muhafadzah namanya. Seseorang misalnya antum waktu masih SMP atau SMA, sama bapak dulu dia sholat, pik, sholat, pik, sholat, sholat, ya kan? Setan itu marah, sholat ya, mau ke akhirat atau enggak, ya kan? Tapi akhirnya sholat juga sambil guru tuh, cerewet banget, ya kan? Ini muhafadzah atau bukan? Bukan, walaupun dia selalu ini sholat, ya, selalu sholat. Ada orang lagi enak main poker gitu, datang Allahu Akbar Allah, ya azan, ah selesai. Abis itu ya udahlah, gua sholat dulu lah. Selesai pokernya, ya bagus, ini masih bagus lah daripada Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya terus kayak apa jangkrik krik 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 gitu kan. Akhirnya terusin pokernya. Nah ini benar-benar nih kan. Tapi ini udah. Cepet banget sih waktu. Ya kan? Ya ini masih ada harapan sih. Cuman ini bukan muhafadzah ini. Karena dia tidak bermuadzabah, tidak benar-benar menggiatkan diri, dia cuman ya terpaksa karena memang udah dicarikan. Atau anak pesantren misalnya dibangunin sama musyrifnya, sama ustadznya, bangun, bangun, bangun. Ya, ada yang berat banget ya, ada. Kadang-kadang tidur di, karena enggak mau dibangunin, tidurnya di balik lemari misalnya. Dulu berapa anak pesantren kayak gitu cuma ya. Pengalaman orang dan anak juga orang sih ya. Jadi dulu ada kamar ya, kamar ini ada kamar ini, jadi blok-blok ini kamar sama kamar, dan dua kamar itu dipisah oleh dua lemari ya, lemari santri, satu lemari isi 6 locker gitu. Nah di antara dua lemari ini ada lembah, nah dan itu nggak bisa masuk kecuali lewat atas. Dulu santri yang memang males itu, kalau udah subuh ya, kalau yang males ya, kalau lagi imannya turun, kadang yang males pun kadang imannya Yazid ya, mungkin karena baru dapat kiriman ya dari orang tuanya mungkin, jadi soleh dulu ya. Nah kemudian naik situ kalau subuh, tidur di situ, apa isinya itu coba? Bokoyon koto, bekas keringet, macam-macam itu. Gak tahu tuh alamnya beda itu situ deh. Tapi dijabanin itu, saking apa, ngebela diri supaya bisa tetap tidur, gak diganggu tidurnya. Iya. Tapi tetap sholat gak? Tetap sholat. Pas subuh bangun jam 6, astagfirullah jam 6 gitu, tetap istighfar dia. Jadi tetap ada ketakwaannya gitu. Walaupun kayak gitu. Atau kan tidur di bawah apa namanya? Di bawah kasur ranjang kan, ranjang di bawahnya tuh kosong gitu kan, tapi ubin. Dinginnya kan minta ampun, namanya kayak gunung kita dulu di dingin. Tapi bagi yang memang malas sholat subuh berjamaah, tidur ke bawah dia sama selimutnya. Enggak apa-apa, jabanin aja tuh dingin banget itu. Gak apa-apa, yang penting apa? Yang penting tidur, gak dibangunin sama musyrif atau apa, sama surta. Dulu ada namanya surta ibadah, polisi ibadah. Itu makhluk-makhluk yang paling banyak dibenci oleh santri. Karena kerjanya apa, bangunin orang supaya sholat. Kalau para mereka, pahala mereka besar itu. Iya, itu ahlu jannah itu insya Allah. Tapi ya digituin, dibenci itu. Kadang dikunci kamarnya itu. Apa? Saking jangan sampai surta masuk, polisi, surta kan polisi ya, polisi berjubah gitu, pintu dikunci dari dalam, jendela dikunci, ventilasi dikunci. Wow. Taunya surtanya punya kunci. pas buka kan, karena itu kan orang 6 tidur itu kan enggak ada ini kan, apa namanya, sirkulasi udara. Yang pakai kacamata itu cerita tuh, ana waktu bangunin kamar tertentu itu yang ditutup, bangunin langsung langsung apa namanya embun di sini, kabut, udah gitu baunya, masya Allah. Ya gitu deh, zaman itu yang tidak ada kaitannya dengan tafsir ya. Terlanjut, nggak mau ngenang-ngenang masalah-masalah itu. Jadi muhafazah, muadzabah ya. Nah, kemudian ada ayat Allah Azza wa Jalla, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Ya. Di sini ada masalah wusta. Nah, wusta itu berarti dia sifat superlatif
untuk salat, ya kan? Nanti hafizu 'alas salawati, ya kan? Jagalah, peliharalah salat-salat umum yang berkaitan dengan salat 5 waktu itu semuanya. Kemudian wassalatil wusta, dan salat yang wusta. Wusta ini di sini kan i'rabnya sifat ya. Dia sifat sebagai tempat di sini, dan dia bentuk katanya bentuk superlatif dari wasatu. Faham? Sewazan dengan husna, ya, kubro, sugro, ya, dan seterusnya. Artinya yang paling tengah. Salat yang paling tengah. Paham dah sini? Nah, di sini perhatikan ikhwah sekalian, dari segi usul fiqih dan balaghah, di sini ada dua permasalahan, ada dua salat, ya kan? Yang pertama as-salawat, yang kedua as-salatil wusta. Apa sih isyarat di balik itu? Yang as-salawat yang pertama itu kan umum. Yang as-salatil wusta itu khusus. Ini namanya wurudul khas ba'dal 'am. Menyebutkan kekhususan, menyebutkan yang khusus setelah keumuman. Jadi umum dulu baru khusus. Apa hikmah di balik penyebutan umum dulu baru khusus atau khusus setelah umum? Bukan, ya penekanan iya, penekanan sahih. Tetapi bahwasanya yang disebutkan secara khusus tersebut yang merupakan bagian dari keumuman tadi itu adalah tasyrif. Apa arti tasyrif? Pemuliaan. Bahwasanya di sana terletak ada keagungan, berarti ada keagungan. Di dalam Al-Qur'an sendiri ya, ya pokoknya ada fadilah, ada keutamaan di yang dikhususkan itu. Walaupun tidak disebutkan apa keutamaannya, tapi pasti di sini ada siratan yang berupa keutamaan. Ya. Contoh misalnya surat Ar-Rahman, fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman. Buah. Jadi sini di sana di surga ada fakihah. Fakihah itu kan buah, dan itu apapun buah itu gitu kan, mencakup. Jadi fakihah ini ismu jins, apapun buah itu. Tapi kemudian di'atofkan fakihatu wa nakhlu wa rumman. Ada nakhl dan ada rumman. Nakhl itu artinya apa? Kurma. Rumman artinya apa? Delima. Taib, dua ini apakah bukan termasuk fakihah? Termasuk fakihah. Tapi kenapa disebutkan? Karena ada tasyrif di sana. Karena ada pemuliaan, ada keutamaan terhadap dua buah ini. Paham di sini? Begitu. Contoh misalnya surat An-Naba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikah. Itu penyebutan ruh dulu ya. Tapi enggak apa-apa. Khas dulu baru umum. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Sekarang ar-ruh di sini siapa yang dimaksud? Jibril alaihissalam menurut banyak para ahli tafsir. Nah, ruh Jibril alaihissalam, kemudian itu kan khusus wal malaikah dan malaikah. Bukankah Jibril termasuk malaikat? Kenapa enggak yauma yaqumur malaikah aja? Kenapa kok ar-ruh di sini kok disebutkan sendiri secara independen, padahal dia itu beliau alaihissalam itu juga termasuk malaikat? Maka di sini yang perlu diperhatikan, ini berarti ada yang ada sebagai isyarat tasyrif, pemuliaan terhadap yang disebutkan secara khusus. Gitu. Contoh lain misalnya, kalau bukan Al-Qur'an di sini misalnya. Di kelas ada para tulab dan Ahmad. Nah, Ahmad ini siapa? Office boy. Bukan, Ahmad di sini adalah tulab itu sendiri juga, tetapi disebutkan secara khusus karena ini orang ini beda nih. Begitu. Ada keutamaan di orang ini di antara para tulab lainnya. Padahal dia juga termasuk tulab. Paham enggak di sini? Jadi as-salatil wusta itu termasuk salawat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk bermuhafadzah. Untuk kita memeliharanya dengan giat. Sekarang muskilahnya adalah apa yang dimaksud dengan as-salat al-wusta di sini? Kalau kita Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, masalah salat al-wusta para ulama berselisih pendapat sampai 10 pendapat berbeda. Tetapi ya enggak segitunya kita kupas ya. Iya. Kita mungkin kupas 5 aja mungkin. Ada yang berpendapat itu zuhur.
waktu zuhur, sholat zuhur, sholat wusto adalah sholat zuhur, itu ada yang berpendapat begitu. Ada yang bilang sholat wusto itu adalah sholat asar. Ada yang bilang sholat wusto adalah sholat maghrib. Ada yang bilang sholat wusto adalah sholat isya. Ada yang bilang sholat wusto adalah sholat subuh. Udah. Terus habis itu antum pengen menggabungkan semuanya. Udah, sholat wusto tuh sama aja sholat semuanya gitu. Enggak, karena di sini disebut as-shalatul wusta dengan lafal mufrad dan dia dengan sifat muqayyad al-wusta, maka harus diketahui salah satunya. Enggak bisa antum kompromikan semuanya, lima salat ini masuk ke dalam as-shalatul wusta, enggak bisa. Kenapa? Karena as-shalat al-wusta di sini pertama as-shalat dengan lafal as-shalat, bukan salawat. Berarti satu. Kemudian yang kedua itu kalau pakai tafsir Mu'adz bin Jabal, ya, pakai tafsir Mu'adz bin Jabal bahwasanya as-salawat as-salatul wusta itu adalah jenis salat fardu, maka lafal as-salawat sebelumnya ini mencakup apa? Fardu dan sunnah. Ya. Yaitu kalau menurut tafsiran siapa? Mu'adz bin Jabal. Tapi yang masyhurnya di antara kalangan sahabat dan salaf, mereka berselisih pendapat satu saja. Ah, zuhur, ada yang asar, ada yang maghrib, isya, subuh. Dalil-dalil yang misalnya pendapat pertama mengatakan as-salatul wusta ini salat zuhur, kayak nanti nih salat zuhur insyaallah. Apa alasan mereka yang mengatakan salat wusta ini zuhur? Karena katanya li'annaha wasatun nahar. Karena salat zuhur itu di tengah siang. Iya atau tidak? Kapan dimulainya siang dalam kaidah Islam ya? Fajar. Ya. Fajar dimulai Islam lagi apa nih? Anak fajar di sini jadi keingatan sama orang. Dimulai dari fajar, kemudian berakhir di sebelum ghurubus syams. Itu nahar itu. Nahar bukan nahar ya, nahar sungai. Ya, ada ustaz ana namanya Ustaz Naharuddin, ya. Jangan salah nyebutnya Naharuddin salah. Naharuddin itu sungai, sungai agama. Atau saking fasihnya untuk bilang Naharuddin. Naharuddin itu sembelih buat unta, sembelih agama maksudnya. Nah, ini jadi awalnya siang dalam Islam itu fajar. Kemudian akhirnya sebelum matahari terbenam. Dan pertengahannya adalah di waktu zuhur. Ya, makanya disebut as-salat al-wusta. Ini menurut sebagian dari ulama, ya. Di antaranya Zaid bin Thabit, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu anha, banyak dari kalangan salaf itu ada kertas lagi itu. Itu ada salaf. Ya. Baik. Itu alasannya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya as-salatul wusta itu adalah salat asar. Ini yang masyhur yang mana biasanya antum paham? Asar ya. Nah, alasannya li'annahu qablaha salata naharin wa ba'daha salata layalin. Lailin. Paham artinya? Ya udah, lanjutkan. Karena kenapa salat asar sebagai salat paling tengah? Karena sebelum salat asar itu ada dua salat malam. Ya, afwan astagfirullah. Ada dua salat siang nahar dan setelahnya dua salat malam. Sahih atau tidak? Iya, benar ya. Ada dua sebelumnya salat siang, salat subuh itu termasuk salat siang loh. Salat pagi, salat zuhur, ya kan? Kemudian setelah asar ada salat maghrib, salat malam. Maksudnya salat di waktu udah malam secara syar'i, salat isya. Ya kan? Ini benar ya secara logika ya. Disebut pertengahan. Tapi yang pertama tadi benar enggak? Benar juga. Karena di pertengahan siang, hari. Nah, lihat. Ya. Baik, kemudian yang ketiga apa? Maghrib katanya. Kalau yang pertama kan menimbang dari sisi siang. Kalau yang kedua menimbang dari penjamaan
pagi, siang dan malam. Yang ketiga, kenapa sholat maghrib? Ayo, ada yang tahu? Yang tahu anak kasih kunci rumah mertua anak. Ayo. Enggak juga pak. Dia sudah masuk malam. Enggak. Kalau pertengahan antara siang dan malam, nanti harus ada pertengahan antara malam dan siang, subuh. Kalau malam apa? Awal malam. Kenapa awal subuh enggak disebut wusta? Ayo. Benar. Tapi itu benar kata antum benar karena maghrib itu awal hari, tapi enggak cocok dengan ini. Enggak cocok dengan kemauan Anda. Ayo. Enggak bisa jawab? Ya udah berarti kunci mertua buat Anda. Jawabannya adalah bahwasanya sholat maghrib itu paling mutawassithah, paling menengah dari segi rakaat. Baru sekarang antum jawab ya. Nah, karena ruh-ruhnya tuh Anda udah menampakkan ruhnya. Baru kemudian antum tertransfer. Belum Anda bicara aja antum udah mengilmui Masya Allah. Jadi itu tadi menengah dari segi rakaat. Kok bisa? Salat wajib kan ada yang 2 sama 3 atau 4. Ada enggak ada yang 1 rakaat itu witir, itu bukan termasuk salawat yang di sini. Ya, paling menengah. Dan juga punya kekhususan. Dia bukan asal rakaat, afwan. Ya, bukan 2 dan dia tidak bisa diqasar. Ya kan? Pokoknya hanya salat maghrib saja yang tidak bisa dijadikan 2, ya enggak? Iya, subuh memang 2. Zuhur, asar, isya itu bisa diqasar jadi 2. Nah, itu. Maghrib bukan yang terpanjang, bukan yang terpendek. Tapi terbanyak jemaahnya. Isya langsung sepi di situ. Apalagi ada bola, ya kan? Yang keempat, salat isya katanya. Salat isya alasannya karena sholat isya ini datang di waktu tidur dan dianjurkan untuk mengakhirkan dan itu sulit. Jadi sholat yang paling sulit gitu menurut sebagian ulama. Ya. Itu sholat yang apa dia? Di waktu mulai tidur karena waktu tidurnya para sahabat dulu ya awal apa namanya? Area isya itu. Kalau kita kan waktu tidur kita kan jelang subuh, gitu kan? Iya atau tidak? Banyak orang sekarang waktu tidurnya tuh jam 11, 12. Dulu coba waktu antum masih lebih atau tidak setua ini dulu, ya kan? Dulu gimana? Tidurnya jam berapa dulu? 9 itu udah dimarahin sama orang tua kan? Dulu nonton TV jam 9 itu dimarahin sama orang tua. Sekarang ada YouTube nonton sampai jelang azan subuh bisa itu, ya. Apalagi ada wifi rumahan, Masya Allah. Habis udah gak tidur-tidur dia. Kapan tidurnya? Siang di waktu kerja, nah, Masya Allah. Nah itu sholat isya disebabkan sholat isya ini datang di waktu menjelang tidur dan dianjurkan mengakhirkan, ya. Dan itu sulit, kata para ulama. Maka ini disebut sholat wusta. Atau bisa ditinjau dari segi sholat wusta ini atau sholat isya ini disebut sholat wusta karena dia diantara 2 sholat yang tidak bisa diqasar. Benar atau tidak? Benar kan ya? Benar. Iya benar juga sih. Diantara 2 sholat yang tidak bisa diqasar. Nah yuk. Ya semua kalau dipikir logis semua ya. Inilah para ulama tafsirannya kayak gini. Mereka beragam. Ini tafsiran ini ikhtilaf. Adapun tanawu atau tadadnya mana yang benar? Tadad. Ya bertentangan. Kecuali kalau antum bilang bisa dijamak seperti perkataan Mu'az bin Jabal. Tapi itu harus menafsirkan selawat tafsiran lain lagi. Kemudian yang kelima, salat subuh. Kenapa disebut salat subuh? Disebut salat wusta. Ya seperti tadi yang antum alasan salat maghrib.
Karena sebelum sholat subuh ada dua sholat malam, dan setelah sholat subuh ada dua sholat siang. Itu sama seperti sholat asar. Ininya apa? Alasannya, ya kan? Sebelum sholat subuh ada dua sholat malam, maghrib isya. Setelah sholat subuh ada dua sholat siang, zuhur asar. Sahih, benar juga. Dan juga dari segi kondisi ini lebih sulit lagi daripada sholat isya, karena di waktu orang-orang pada tidur. Nah kan, gitu. Nah, apalagi pas lagi dingin, ya kan? Apalagi kalau di pesantren dingin enak tidur. Itu lima pendapat. Mana kemudian, ya semuanya benar nih kan, secara logis. Nah, kalau misalnya terjadi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Coba kita lihat bagaimana kata Rasul SAW dalam sebuah hadis hasan sahih riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah SAW berkata, hadis riwayat Ibnu Mas'ud, as-salatul wusta salatul asr. Sudah. Beneran. Itu lafalnya. As-salatul wusta salatul asr. Dah. Dah capek anak tadi nyebutin lima itu, selesai hadis. Nah, begitu. Jadi kalau memang kita misal mau ke hadis begini, udah selesai, udah imani aja lah salat asar. Makanya itu yang paling populer di telinga kita. Tetapi begini ikhwan, ketika kita melihat para ulama, kok mereka berselisih pendapat? Anda tadi juga sebenarnya melihat ada dalil-dalil mereka, dalil lain, cuman takut kepanjangan. Mereka juga punya dalil dan istinbat masing-masing. Iya. Tapi ini memang nasnya sharih. Straight, teksnya adalah as-salatul wusta salatul asr. Dan penafsiran terhadap ayat yang terbaik, tafsirkan ayat dengan ayat dan tafsirkan hadis dengan ayat, tafsirkan ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini matching sekali. Karena lafal dari ayat was-salatul wusta, nah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatul wusta salatul asr. Maka udah salat asr. Salat asr, jagalah salat asr. Adapun apa yang dibalik salat asr itu dari rahasia, wallahu a'lam. Kita tidak tahu banyak hal dari rahasia-rahasia ibadah. Ya begitu ya. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah. Dalam salatmu dengan khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau misalnya kalian dalam keadaan takut, maka salatlah sambil berjalan. Ini semua akhwat semua yang nanya. Banyak ya. Oh, ikhwan cuma satu, masya Allah. Emang ya akhir zaman. Ya, satu berbanding dengan sekian akhwat. Lihat ya akhwat, banyak banget. Lihat, ikhwan ini satu, masya Allah. Itu pun nggak tahu ada mutunya nih pertanyaan ini. Baik. Kalau misalnya kalian dalam keadaan takut atau takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Ini dalam peperangan bisa. Atau misal dalam hal lain, ketakutan ketika antum lagi dikejar musuh, atau apa ya, anda juga kurang tahu konteksnya. Contohnya apa, contoh lain? Hah? Iya, udah perang tadi purang loh. Hah? Ujian? Ujian apa ya, tanas? Ujian gimana? Lagi hujan. Ujian apa ya? Jadi kita boleh sholat sambil berjalan atau berkendaraan dalam keadaan takut. Nah, takut di sini kan umum. Takut apa dulu? Takut di poin takut yang tidak memungkinkan kita sholat normal. Paham? Iya. Takut kebakaran? Lagi sholat kebakaran, maka dia pun berjalan atau berkendaraan. Ya bisa lari. Saya pikir enggak, ini karena lagi takut kayak gini, pasti dia keluar rumah terus memadamin api atau manggil orang-orang. Enggak mungkin dia kebakaran rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad. Kemudian atau membaca langsung, oh ngelihat kebakaran langsung, innalladzina fatanu mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Azab jahannam dan azab kebakaran.
itu sesuai dengan konteks yang terjadi sekarang gitu kan. Kemudian keluar, buka pintu, kemudian ya apa namanya ngomong ke orang sambil kayak gini, nggak bisa. Ini bukan seperti ini maksudnya. Tapi nggak tahu lah konteksnya kayak gimana selain dari perang, wallahu alam. Karena memang ayat-ayat ini turun dalam peperangan atau tentang peperangan. Faidha amintum, kemudian apabila kalian telah aman, fadhkurullaha kama 'allamakum, maka sebutlah Allah, atau maksudnya salatlah, karena salat adalah zikrullah, maka salatlah kalian kama 'allamakum, sebagaimana Allah telah mengajarkan tata caranya kepada kalian, ma'lam takunu ta'lamun, ya, telah mengajarkan apa yang dulunya kalian belum mengetahuinya, baru tahu setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Faedahnya ikhwan sekalian, wujubul muhafadzati ala salawatil khamsi wa khassatan salatil asri wa salatil subhi as-salatil wusta. Nah, di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan keutamaan menjaga salat lima waktu, terutama salat asar dan salat subuh sebagai salat wusta. Beliau menafsirkan salat wusta menjadi dua, tidak merajihkan salah satunya, asar dan subuh. Karena memang asar tadi alasan non dalil, ya, maksudnya logis ijtihadi apa di antara dua salat siang dan salat subuh. Sebegitu juga dengan salat subuh. Bisa jadi ini dua apa? Ya mungkin itu bisa berarti ijtihad, tapi kan nas yang tadi jelas banget ya, salatul asri, ya salatul wusta, salatul asr. Tapi nas tersebut tidak begitu saja kita remehkan ijtihad ulama lain, karena mungkin mereka punya dalil dan konsiderasi lain, wallahu alam. Yang kedua, man'ul kalami fi sholati li ghairi islahiha, larangan berbicara dalam salat karena bisa merusaknya, disebabkan bisa merusak, ni ghairul islah maksudnya merusak salat, ya. Tiga, wujubul khusyu'i fi shalah, wajibnya khusyuk dalam salat. Tapi apakah ketika seseorang misalnya kurang khusyuk atau kepikiran macam-macam, sah atau tidak salatnya? Selama dia melafalkan yang wajib, maka sah. Enggak. Kadang-kadang karena seperti robot. Kita baca Al-Fatihah, pikiran melayang-layang kemana kan? Allahu Akbar ruku', kita baca Subhana rabbil 'azhim wa bihamdi, tanpa sadar. Itu semua sah, karena udah terbiasa, walaupun pikirannya kemana-mana. Jadi kewajiban ini kalau kurang maka bisa, maka tetap sah sholatnya insyaAllah ta'ala. Keempat, bayanu sholatil khaifi min aduwin wa ghairihi wa annahu yajuzu lahu an yusolliya wa huwa mashin aw raqibin. Penjelasan penjelasan tentang sholat orang yang takut terhadap musuh atau lainnya. Lainnya ini yang Anda belum tahu sampelnya apa. Bahwasanya diperbolehkan sholat dengan berjalan atau berkendaraan. Oh, contoh misalnya antum di kereta takut antum kejungklang gitu ada. Maka boleh sholat dalam keadaan duduk misalnya. Yang berkendaraan. Iya, kendaraan. Atau antum di jalan tol, antum di tengah-tengah dan agak macet. Dan enggak mungkin minggir karena udah banyak orang di pinggiran. Maka antum boleh sholat di dalam, di atas kendaraan, gitu kan? Ya, kalau antum takut waktunya habis. Adapun kalau tidak waktunya habis, maka antum tetap aja terus jalan, nanti tunggu sampai ada rest area, gitu ya. Lima, al-amru bimulazamati dzikrillah wa syukri ala ni'amihi wa bikhasatin ni'matil ilmi bil Islam. Perintah untuk senantiasa mengingat Allah Ta'ala dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya, terutama nikmat pengetahuan tentang Islam. Ya, antum punya ilmu itu nikmat banget loh. Harganya itu masya Allah, nggak bisa dinilai dengan amplop manapun ilmu itu. Karena ilmu itu yang membuat seseorang itu bisa bersikap gimana caranya gini, gimana caranya gitu. Ya, dia mengajarkan ke orang banyak, itu nggak seharga dengan bayaran orang sebenarnya. Baik, di sini ada pertanyaan. Di tempat ikhwan masih ada kopian enggak? Di tempat apaan sih, ah? Ini pertanyaan apa ini? Ini yang tadi mungkin ke bawah ya? Di tempat ikhwan masih ada kopian enggak? Di tempat akhwat habis, ya.
Hah? Udah dibagiin apa? Udah. Oh, ini baru lagi mungkin. Oh, masya Allah. Emang akhwat berapa banyak? Anak kira akhwat paling datang 10 ya. Itu pun yang kelihatan gitu. 28. Tumben. Ya alhamdulillah. Tumben. Ya alhamdulillah. Kalau bisa hadir terus ya akhwat. Kalau bisa, kalau tidak bisa enggak apa-apa. Yang mungkin banyak yang baru hadir mungkin. 31. Jadi tadi 28 tiba-tiba pling dapat 2 lagi ya. 31 ya. 3 orang datang lagi. Masyaallah. Ya, nambah lagi nih jangan-jangan. Anak kuliah hal yang mungkin baru kenal kajian ini adalah kajian musim keempat ya dari kajian rutin kita sejak tahun 2014. Alhamdulillah yang mau ikutan terus. Ya, enggak ada tes, enggak ada apa-apa lah. Pokoknya ngaji aja lah. Dengerin kajian, ngaji kitab, ada kertasnya yang enggak dapat alhamdulillah, yang dapat alhamdulillah ya. Baik. Di sini ada pertanyaan pada tahiyat akhir setelah membaca doa yang 4 perkara bolehkah langsung membaca doa yang lainnya? Oh itu ya. Tapi bismillah wassalamualaikum. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kalian silahkan pilih doa apa yang kalian sukai. Yang paling kalian takjubkan doa tersebut sebelum salam terakhir, sebelum salam. Artinya berarti doa apapun boleh. Dengan kriteria doa, tidak kontennya tidak ada konten ta'addi ya, untuk permusuhan atau berlebihan ya, tidak terhadap doa, yaitu seperti menyebutkan merek secara detail misalnya, ya Allah saya mau beli baju koko merek ini, warna ini, terus motifnya ornamen kayak gini dan seterusnya. Ini terlalu detail, ya. Tapi minta sama Allah, ya Allah, saya pengen baju koko yang terbaik gitu, misalnya. Ya insya Allah dapat dia. Boleh pakai bahasa Indonesia bagi yang tidak bisa atau kurang lancar berbahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Walaupun di dalam sholat, ya boleh, boleh. Walaupun di sujud boleh. Karena Rasulullah SAW memintanya doa yang apa masih tanya itu apa yang kamu sukai, minta sama Allah. Ya, tapi menurut Anda lebih baik hindari yang dengan bahasa Indonesia. Tapi wakilkan dengan doa-doa yang ada nasnya dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Kemudian niatkan minta sama Allah dan Allah Alimun Bidzatis Sudur, niatkan itu untuk kekhususan niatan antum. Misalnya antum minta ilmu tentang sejarah Islam, misal. Antum mau pakai bahasa Indonesia, susah, ya Allah saya minta ilmu sejarah Islam. Aduh kayaknya gimana gitu. Ya udah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, dan dalam hati antum mengkhususkan penginnya apa? Dalam gambaran sejarah Islam. Wa rizqan thayyiban, rezeki di sini antum pengen mobil ya apa? Ya, mobil buat ngojek ya. Ya kan sekarang kan banyak banget kan mobil ojek ya. Ya sampai macet tuh di jalan. Kemudian wa amala mutaqabbala. Ya, antum tadi baru sedekah, ya Allah, pengen amalan tadi itu dikabulkan. Ya, boleh. Boleh langsung baca doa yang lain. Banyak doa-doa yang memang dianjurkan khusus di tahiyat akhir, tasyahud akhir atau sebelum salam. Kalau nasarakan pertama, antum doakan dengan ini dulu. Sebelum mengucapkan doa-doa permintaan lainnya, coba doa ini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard rabbakulli syai'in badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Baca doa itu. Ada hadisnya, hadis sahih. Itu ketika Nabi SAW mendengarkan ada seorang sahabat berkata seperti itu di akhir tasyahudnya, maka Rasulullah bilang, siapa yang berdoa seperti itu tadi? Dia sungguh telah berdoa kepada dengan nama Allah yang dia jika diminta dia pasti akan memberi. Maka insya Allah itu diantara sebab terkabulnya doa. Itu lakukan itu, kemudian antum minta atau antum lafalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doanya Dzinnun, hampir Dzinnurain ya. Dzinnun ya, Nabi Yunus alaihi salam bin Matta. Nah, itu kalau misalnya dengan itu maka Allah taala pasti akan menjawabnya. Kemudian mulai dulu dengan doa-doa yang memang
Rasulullah SAW katakan itu khusus di akhir-akhir itu. Seperti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian juga Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Atau doa di awal lagi ada lagi doa yang dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya diajari oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu awal-awal ya. Jadi susunannya awali dengan pujian. Dan boleh selawat, sudah selawat tadi sebelumnya kan. Awali dengan pujian, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Awali dengan pujian itu. Kemudian setelah memuji, i'tarif nafsak, yaitu akui diri kamu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baru kemudian tulis proposalnya, isinya apa aja ya. Apapun antum doanya apa ya, apa rabbana atina fid dunya hasanah, boleh ya, muqallibal qulub sabir qalbil adenik, boleh pakai bahasa Indonesia fadl. Kalau memang enggak hafal bahasa Arab, kalau memang enggak hafal bahasa Arab itu cukup doa bahasa Indonesia boleh. Tapi syahadat tasyahud pakai manusia batal nanti antum salatnya. Ya, tahiyat pakai bahasa Indonesia misalnya atau sujud jangan ya. Kalau belum hafal boleh lihat teks. Boleh lihat teks. Baca Quran boleh lihat teks ya. Boleh lihat nas Al-Qur'an boleh. Dan ketika doa boleh lihat teks sambil doa, sambil doa lihat teks. Boleh. Ya. Dua doa ketika posisi sujud apakah sama langsung dibaca doa setelah baca zikir doa sujudnya? Maksudnya? Ya baca subhan rabbil a'la wa bihamdi wa la tambahu bihamdi. Boleh tambah tiga kali sunnah, boleh lebih, boleh tambah subuh kudus, rabbul malaikati warruh, atau ditambah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, baru kemudian dia berdoa. Dan utamakan doanya di sujud terakhir. Bagus nih pertanyaannya nih. Ya lumayan terkuras juga ya. Ini buat yang nanya ini anak kasih buku aja lah. Tolong kasihin. Anak kasih buku satu. Atau dua dah ya. Atau tiga. Ada lagi. Syukran. Akhwat lagi Masya Allah. Bismillah. Ana yang sedang berusaha istiqomah di atas sunnah, walau diri ini masih sering bermaksiat kepada Allah. Wa fiki barakallah. Di sini mari kita doakan ukhti ini secara khusus dan juga keumuman kita semua. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Aminkan ikhwan. Dan aminkan doa berikut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma amin. Ini anti yang bertanya ini, tolong hafalkan lembar pertama, halaman pertama di surat Ali Imran. Hafalkan itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Kalau misalnya ini ikhwan ini anda bakal suruh setoran pekan depan ini. Harus hafal. Ya, karena ini anti minta didoakan, maka anti harus berusaha menghafal dan melafalkan doa-doa untuk meminta istiqomah di Rabb kita Azza wa Jalla yang Maha Mulia. Tapi ini karena konteksnya kayak gini, maka enggak anak kasih hadiah karena takutnya nanti akhwat lain melihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika ingin berkurban tapi belum akikah apakah diperbolehkan? Boleh. Atau bagaimana Ustaz? Boleh. Gimana? Ya boleh. Allahumma astaghfirullah. Bolehkah sholat wajib di kereta jarak jauh dilaksanakan sambil duduk? Ataukah harus berdiri sebagaimana sholat pada umumnya? Di space kosong di jalan antara tempat duduk bagian kiri dan kanan. Kalau misalnya
asumsi anti itu bakal banyak orang lewat, maka jangan, silakan duduk. Tapi kalau misalnya asumsinya ini sepi, maka silakan sholat di sana. Usahakan hadap ke kiblat di awal takbir. Tapi kalau itu menyulitkan dan mungkin karena mengganggu kekhusyuan, sementara kekhusyuan itu wajib, maka silakan sholat duduk. Kadang-kadang sebagian orang itu sulit dia khusyuk kalau dia sambil diri dengan goyang-goyang. Sebagian orang kan kayak gitu. Ya. Karena orang beda-beda. Dia ketika bergerak sedikit agak khawatir gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Maka kalau memang dia khawatir seperti itu, maka dia silakan sholat sambil duduk. Oke, gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tips untuk mengajak orang lain sholat? Ajak dia. Nenek saya sudah lama tidak sholat. Semoga Allah beri hidayah kepada nenek anti. Saya sudah mengajaknya dengan cara halus maupun memaksa hingga menangis. Yang menangis siapa? Anti, nenek, atau saya? Hah? Atau semua yang nangis? Namun beliau tetap belum mau sholat. Apakah dosa nenek tersebut termasuk ditanggung oleh anak dan cucunya? Tidak. Mohon doanya Ustaz. Semoga beliau diberi. Baik, tidak ditanggung selama sudah dinasihati secara berkala. Tidak. Ya memang wajar seseorang ini sedih dengan ini, tapi gini loh. Apa yang Allah takdirkan dari amalan-amalan hamba itu adalah apa yang Allah takdirkan. Gitu maksudnya, Allah Ta'ala dialah yang menciptakan perbuatan hamba. Ya. Hamba tersebut tidak mau sholat, itu pun Allah Azza wa Jalla yang telah mentakdirkan. Berarti memang kalau sudah diajak enggak mau, itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan taufik padanya. Adapun hidayah dan hujah mungkin telah tegak atasnya. Nah sekarang apa terus yang harus dilakukan? Cukup doa. Ya usaha doa, udah gitu aja terus sampai wafat mungkin enggak sholat, ya udah itu bukan urusan anti lagi. Kalau memang benar-benar tidak mau sholat, kemudian wafat, jangan sholati. Tapi kan itu nenek saya, walaupun nenek anti. Ya, tapi kalau memang membangkang tidak mau sholat, walaupun orang tua anti. Iya, beneran. Kalau memang benar yakin tidak sholat 100% dan diajak dia mau sholat, wafat, nggak usah disolatin. Mungkin sebagai bakti mungkin dikafanin apa, nggak usah disolatin dan kubur di kuburan selain kuburan kaum muslimin. Itu kalau tidak sholat secara mutlak, maksudnya nggak pernah sholat. Kalau udah diajak-ajak diseru. Tapi semasa hidupnya usaha. Yang terpenting ini sekarang diri kita dulu. Sudah maksimal belum usaha untuk mengingatkan? Udah maksimal, alhamdulillah. Dia tidak mau, ya udahlah. Khalas. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Sehingga Allah tidak membebani Anda untuk memberi hidayah taufik kepada dia. Enggak, hasil itu urusan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan merasa terberat atau terbebani kalau misalnya nenek ini enggak mau. Enggak aja merasa gitu. Ya udah memang udah. Allah belum beri taufik ya sudah. Gitu loh. Begitu ya. Karena hidayah taufik itu milik Allah Azza wa Jalla. Kalau memang sudah kita berusaha memberikan hidayah irsyad dan ilmu, orang itu tidak mau, maka jangan merasa antum terbebani. Wah, nanti neraka saya bakal gini. Ya udah. Jangan berpikiran gitu lama-lama jadi suudzon sama Allah. Maka cukupkan dengan usaha dan doa, selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang perempuan sedang haid dan dia melakukan safar? Dan saat di dalam safar diketahui telah suci. Kondisi tidak memungkinkan mengendi wajib. Bagaimana solusinya? Tayamum. Tidak ada media untuk tayamum, maka sholatlah. Jangan nunggu waktu habis baru nanti sampai di terminal atau di stasiun baru mandi haid di sana. Enggak. Selama waktu bakal habis,
Jadi gini contohnya, safar ya, safar naik apa nih? Saya nggak tahu naik apa. Misalnya dia masih dalam kondisi haid, dia naik kereta berangkat jam 10 kan? Safar berangkat jam 10, ternyata pada jam 12, jam setengah 1 itu dia bersih, suci lagi. Wajib kan atas dia mandi haid, tapi tidak mungkin mandi haid di kereta. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Maka bagaimana? Nanti kemudian kereta baru sampai di tujuan jam 7 malam. Kalau dia menunggu mandi haid, gak sholat zuhur dan asar. Ya atau tidak? Tapi kalau misalnya kereta sampai di tujuan jam 4 sore, maka dia nunggu sampai tujuan selesai, maka dia silahkan mandi junub sebaiknya langsung di stasiun, ya di kamar mandi maksudnya. Karena kayak beberapa mata ini masa mandi. Nah ini di kamar mandi, dah sholat di musola secepatnya, gitu. Iya di jamak kan safar kan? Gitu ya. Tapi kalau memang kereta kan nggak ada berhenti. Kalau berhenti juga nggak mungkin kita bisa keluar. Keluar izin, afwan akhi, masinis, ana mau mandi dulu. Ya ukhti, taqillah. Ini gimana kalau misalnya kita nanti ninggalin? Ya akhi, taqillah, ana bayar, ana bayar itu. Enggak mungkin kan antum diskusi gitu? Kecuali kalau masinisnya lulusan Lipia mungkin antum ngomong kayak gitu. Gitu ya. Begitu ya. Paham antum yang nanya? Ini perempuan yang nanya. Gitu, wallahu a'lam. Ya, jadi kalau misalnya memang tidak memungkinkan, waktu bakal habis kalau dia baru nunggu sampai selesai safar, maka dia boleh di dalam. Kalau nggak bisa tayamum, ya udah langsung aja sholat. Ya karena tidak boleh di luar waktunya. Batasan untuk sholat qobliyah subuh sampai jam berapa? Jika saya bangun jam 5. Oh ya. Apakah saya boleh melakukan sholat qobliyah subuh atau langsung melaksanakan sholat subuh? Jam 5 itu sekarang masih waktu subuh, masih awal-awal, bahkan baru 15 menit, ya kan? Belum selesai sholatnya, bahkan ada yang belum kumat dari masjid. Maka fadl qobliyah subuh, qobliyah itu sebelum anti sholat subuh. Walaupun jam 5.30 masih waktunya qobliyah, kemudian subuh. Ya. Ini bagi perempuan ya. Sebenarnya bagi ikhwan juga bisa gitu. Iya, jadi ikhwan. Tapi bagi ikhwan kan biasanya dia di masjid. Di masjid dia jalan ke masjid, ternyata udah qomat. Maka dia qadha salat qobliyah subuhnya setelah salat subuh, boleh di masjid salat qobliyahnya. Setelah salat subuh zikir sebentar, kemudian bangkit 2 rakaat dia lanjut. Walaupun ditonton sama orang-orang, gitu. Tapi di zaman Rasulullah telah terjadi hal seperti itu. Kemudian ditanya sama Rasulullah, "Shalatus subhi rakaatan." Ya, shalatus subhi arba rakaat atau berapa kata Rasulullah? Apakah salat subuh 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat? Maka sahabat itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya belum salat qobliyah subuh." Berarti ini mengqadha salat qobliyah subuh setelah salat subuh. Rasulullah SAW tidak mengatakan la, tidak mengatakan ya, maksudnya diamin. Berarti ini masuk ke dalam sunnah taqririyah. Maka diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Berarti boleh hukumnya mengqadha salat qobliyah di luar waktunya karena ada uzur. Kalau misalnya uzurnya adalah nonton El Clasico, maka enggak. Tahu El Clasico itu? Baik. Kemudian tadi ada pertanyaan ikhwan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manakah pendapat yang lebih rajih mengenai keabsahan salat seseorang ketika terbukanya sedikit aurat ketika salat dan terbuka sebentar? Di sini dimakfukan kalau misalnya aurat tersebut terbuka sedikit, yang lebih rajih asal apa? Sebentar ya kan? Sebentar. Ya, bahkan ada ulama mengatakan walaupun tidak sementara, selama dia tidak tahu maka dimaafkan dan tidak sengaja. Tapi kalau dia meremehkan tidak sah, karena sebagian dari laki-laki itu ya masya Allah pakai celana itu belakangnya kalau udah sujud itu belahannya kelihatan itu. Ya, aduh, itu nggak enak dilihatnya itu.
Ya. Jadi kalau kita pas mau bangkit dari sujud, ngeliat depan itu udah buyar, udah nggak ada ihdinash shiratal mustaqim lagi dalam pikiran kita. Ya. Itu biasanya kayak itu meremehkan kayak mereka ini. Atau mungkin karena jahil mungkin ya, wallahu alam, tapi nasihati saja. Tapi wallahu ta'ala kalau seseorang itu misalnya melorot dikit plek, terus habis itu diangkat, itu wallahu ta'ala dimaafkan. Karena agama Islam itu mudah, tidak langsung begitu saja batal. Dikiaskan juga dengan misalnya gini, kan syarat sah salat itu menutup aurat ya kan? Dan diantara syarat sah salat itu adalah suci dari najis. Tapi sekarang misalnya ada antum salat. Pas di tengah salat antum baru teringat di peci antum atau di baju antum di sini tadi dikencingin sama bayi. Kan najis kan ya? Nah, antum boleh keluar, bersihkan, masuk lanjut lagi sholat. Nggak batal sholatnya. Padahal itu gerakan, tapi gerakan untuk sholat juga. Maksudnya gerakan untuk memperbaiki sholat. Nggak merusak sholat itu. Hah? Ya itu dicocokkan lagi nanti kayak gimana? Ya kan? Ya kalau misalnya ketinggalan nama imamnya, ya dia lengkapin lagi yang ketinggalannya. Misal dia kan diri, terus habis itu dia apa? Keluar. Pas masuk, imam mau udah pada sujud misalnya. Ya ketinggalan satu kan? Ya dia lanjutin masuk sholat itu. Ya berarti satu rokaat, ketinggalan satu rokaat karena jadi ketinggalan rukunya, gitu. Jadi dikondisikan lagi, begitu ya. Jadi kalau melorot sedikit dimaafkan, tapi jangan dipelihara lorotannya. Maksudnya dibiarin gitu aja. Ya, nanggung lah, males ah, kan. Kok kayak gitu berarti memang dia nggak mau atau berniat memang biarin buka aurat itu. Yang itu malah dengan niatnya itu langsung batil. Dengan ada niatnya itu langsung batil. Contoh ada seseorang mau sholat. Allahu Akbar. Ah, buka aurat ah. Itu dengan iya, niatan kayak gitu berarti niatan untuk membatalkan sholat. Maka dia batil sholatnya walaupun belum buka. Begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum sholat memakai pakaian yang tertuliskan nama orang kafir di belakangnya? Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Tetapi sebentar, kalau misalnya hanya nama orang kafir, insya Allah mudah-mudahan sholatnya sah karena tidak mencederai syarat sah sholat. Ya, yang Anda takutkan kalau ada lambang kekafiran seperti logo-logo yang berbentuk salib. Anda takutkan ini sampai nggak sah. Anda takutkan. Wallahu alam. Takutnya baju-baju bola misalnya kan? Ya biasa kan kayak gitu. Berurusan nama orang kafir biasa baju bola ya. Siapa misalnya? Ya. Nah, itu ini hal yang harus banyak ditegur terhadap kaum muslimin, tapi banyak yang enggak mau ditegur karena hal ini. Itu tuh akibat dari sudah terlalu apa? Suka ya, sama orang kafir. Gitu. Ya salat tetap sah insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon beri saya nasihat bagaimana berinteraksi dengan teman-teman lama saya yang belum mau berhijrah. Jadi nanti sudah berhijrah, alhamdulillah. Misalnya jika punya waktu luang, sebenarnya saya sudah tidak tertarik untuk pergi ke tempat-tempat yang kurang manfaatnya. Namun saya orangnya sungkan, merasa tidak enak untuk menolak. Afwan, tidak dalam tema Ustaz. Nah, enggak apa-apa. Syukron, afwan ya. Apa nasihatnya? Nasihatnya adalah Abu Thalib masuk neraka karena tidak enakan. Ya. Iya. Suhaib Ar-Rumi dijanjikan oleh Rasulullah SAW betapa beruntungnya apa perdagangan tijarah beliau karena melepas semua hartanya ke orang kafir. Enggak ada enggak enakan. Ya. Enggak enakannya sama siapa? Enggak ada, enggak enakannya sama Allah dan Rasulnya. Maka coba ini ukht yang udah berhijrah, gak enakannya jadikanlah gak enakan kepada Allah dan Rasulnya. Gitu aja. Lebih gak enak azab Allah
daripada cacian teman-teman lama. Selama anti tidak bisa memberikan pencerahan kepada mereka atau mengubah gaya hidup mereka, maka lupakan teman-teman lama ini. Ya, ajang reuni dan semacamnya enggak usah ikut lah. Ya, benar, reuni itu kadang kalau apa arti reuni, cuman ngobrol, mengenang masa lama, kemudian lama-lama kita mengenang dan rindu dengan kejahilan masa lama. Ya. Yang dulunya setan sekarang jadi bagus, kangen jadi setan lagi. Ya kan? Nah, ini kan bahaya. Gara-gara apa? Gara-gara reuni gak enak kalau gak ikutan, dikira somse, sombong sekali. Ya. Maka gak usah ikutan. Tapi mereka baik, tapi anti lebih baik, dan mereka bisa menggeret ke kejahatan lagi. Apalagi yang dulunya nakal misalnya, yang dulunya suka nyolong mangga misalnya. Nah ini jangan sampai mengenang lagi. Ntar nyolongnya bukan mangga ini, ada hal yang lebih besar lagi. Jadi hati-hati. Ya. Ada pribadi untuk teman-teman mungkin yang bahkan anak pesantren yang mungkin tidak lagi berislam dengan baik, itu nggak ada, anda nggak komunikasi lagi. Ya, bukan karena biarin nggak enak atau nggak apa-apa, nggak masalah. Karena akhirat kita harus lebih dipentingkan. Kalaupun memang mau berinteraksi, ngobrol hal yang memang ada manfaatnya, atau karena ini orang yang berhijrah itu punya izzah, dia punya kehormatan, kekuatan, wibawa, ya. Maka harusnya dia yang lebih kuat. Ajak teman-temannya, yuk kita ikut kajian mana misalnya. Ya, ayo ikut kajian nahwu, masya Allah. Tambah bingung dia. Jangan ikut kajian yang murah meriah, yang enak-enak. Ayo, siapa tahu dia ikutan senang. Atau adakan event di dalamnya, mungkin ada ta'lim atau semacamnya, tapi tidak ada ikhtilat, maka itu lebih baik. Ya, sekarang coba kalau misalnya reuni-reuni yang terjadi, kan cuma di tempat makan, di mall, ngapain cuma nyablak-nyablak doang, ngomong gak jelas, ya. Kan? Ya. Allah, saya pernah, anda pernah reuni juga dulu, reuni SD, udah lama, sekitar 10 tahun lalu kayaknya. Reuni SD, tapi SD-nya bukan 20 tahun lalu, maksudnya udah lama. Ini buka kalau 2007 SD, sekarang anak masih SMA. Nah itu anak di mana namanya, di Kemang di mana itu, gue reuni suatu tempat makan bagus gitu. Ya, teman-teman anak kan, masya Allah ya, apa udah biasa megang setir mobil, ya. Pak anak biasa megang buku. Maksudnya orang-orang begitulah, yang alhamdulillah duitnya masya Allah. Nah, anda dibekali sama orang tua anda ketika itu, duit dikasih apa, recehan seribuan, jumlah berapa banyak gepokan itu habis hasil dagang tuh. Yang lain kalau bawa duit banyak tuh, duitnya duit masih harum, mungkin bau bank gitu, bau ATM, ya kan? Anda duit bau jalanan ini, ya kan? Pas sudah bukan, kalau udah reunian kan bayar masing-masing kan ya. Gak ada itu nafkah, udah ada terakhir antum lah. Insya Allah sedekah, amal jariah, lillahi ta'ala, fisabilillah, gak ada kayak gitu. Mesti akhirnya keluarin semua harta kalian, gitu kan? Iya. Jadinya infak, yuran faksa, gitu kan? Dipaksa. Aduh, udah keluar duit. Pas keluar duit, taunya ada korek kuping sebiji. Ya. Dilihat sama orang-orang, malu anak. Abis itu anak gak mau lagi reunian. Iya, ada korek kuping keluar sama uang segepok, diketawain sama teman-teman. Waduh, mana banyak orang juga di sini, udahlah. Tuh min reuni, udah nggak usah ikut lagi. Layan pak, nggak banyak manfaat. Kalau mau reuni misalnya anak pengajian, fadl, bagus itu. Karena ini anak pengajian, ya nggak ada di pengajian cerita tentang kenakalan di pengajian, nggak ada. Anak waktu itu ngaji, itu waktu itu ustadznya lagi diem terus anak jepret pakai karet, nggak ada kayak gitu. Gak ada. Yang ada apa? Ingat masya Allah, ini waktu itu antum kok gak hadir, kemana? Mana ya? Jadi enak kok kayak gitu, persatuan enak dalam di atas ilmu. Tapi kalau misalnya di sekolah kan apa? Paling yang dikenang tuh guru punya tompel di ininya, gurunya ini gak enak ngajarnya, ini udah mati gurunya dan seterusnya. Jadi nanti gibahin orang. Jadi ya, ukhti tolong, kalau memang hijrah
hijrah secara amal dan hijrah secara individual, atau person-person ini anti hijrah dari mereka, move on dari mereka, insya Allah lebih aman. Ya, insya Allah lebih aman, insya Allah Taala, dan semoga Allah berikan istiqomah kepada saudari yang bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, apakah kita bila kita lupa di dalam sholat dan ingat ketika masih sholat, lalu menyempurnakan sholat kemudian sujud sahwi, ya kan? Pertanyaannya, ketika rakaat terakhir sebelum sujud sahwi, apakah kita memakai duduk tawarruk? Ya, iya, duduknya tawarruk sebelum sujud sahwi, karena itu sudah masuk ke tasyahud akhir. Dan apakah kita boleh membaca doa sebelum salam? Iya, sebelum salam. Ketika sujud sahwi duduk, apakah yang dipakai sebelum salam? Ketika sujud sahwi duduk, apakah yang dipakai sebelum salam? Untuk hal ini, ana tidak sampai ke tawarruk karena dia seolah di antara dua sujud. Jadi duduk biasa. Iftirash, ya. Kemudian sujud lagi, kemudian tawarruk, kemudian salam. Bolehkah ketika sujud sahwi membaca doa sebelum salam? Ketika sujud sahwi itu bukan tempatnya, akhi, bukan tempatnya. Ya, sujud sahwi ini ada fungsinya, yaitu sujud sebagai pertanda meraih kesalahan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukan tempatnya untuk doa. Afwan, di tempat ikhwan masih ini lagi. Gak, anak kok masih ini buang aja, bakar kan masalah ini, buhul kayaknya ini. Iya. Ada yang diubah-ubah buhul lagi, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mantannya. Hah? Oh, saya mau tanya, ini disambung ini. Coba tolong yang benar lah, ini kok. Ini benar, sama N hampir sama. Saya mantannya. Mantan siapa? Saya mau tanya, saya pernah dengar waktu itu di Arab ada program, di negeri Arab ada program atau cara mengetahui kita munafik atau tidak dengan mengerjakan sholat selama 40 hari dengan takbiratul ihram atau tidak telat. Ada kisahnya, ini ada hadis Nabi SAW, barang siapa, ini bukan masalah program atau cara, tapi ini fadilah orang yang tidak kelewatan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari, maka dia insya Allah akan terhindar dari sifat kemunafikan selamanya, insya Allah, baik kemunafikan amali atau lebih-lebih kemunafikan i'tiqadi. Ya, ada cerita dari Ustaz Khalid Basalamah, ada cerita satu hari ada seseorang, ya, mau melamar anaknya seorang imam di negeri Arab, ceritanya bukan di Kalibata atau Rawa Bambu, di negeri Arab ada seorang pemuda, dia naksir sama anaknya imam. Nah, kemudian ngomong ke imam tersebut, "Pak, saya mau melamar anak Anda," gitu kan. Kemudian ya kan belum kenal, belum apa, bapaknya ini, calon mertuanya ini, kemudian bilang persyaratannya, "Kamu kalau mau, saya kan imam di sini. Kamu harus sholat di masjid ini dan selama 40 hari kamu harus ada di belakang saya. Saya harus melihat kamu di belakang saya." Ya, akhirnya kemudian, ya bismillah, dia lakukan itu. Tapi kan awalnya demi apa? Demi awewe kan, ya? Iya, demi perempuan awalnya. Kemudian lanjut, lama-lama dia akhirnya merasakan manisnya iman. Tidak ada hari kecuali dia pengen lagi ke masjid itu, di belakang calon mertuanya. Sampai 40 hari. Akhirnya, "Anakku, kamu sekarang sudah berhasil untuk melewati, ya kan? Untuk melewati apa? Ujian." Ya. Tapi memang benar 40 hari. Tapi apa yang dirasakan kemudian oleh anak-anak pemuda itu? "Pak, saya sekarang, Pak, alhamdulillah sama sekali tidak menginginkan untuk masalah jodoh itu. Ya, saya bersyukur ini
tenang hati saya dan seterusnya dari ini. Dari kebaikan dia berjamaah 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Alhamdulillah saya senang sekali Pak, sekarang keimanan saya bertambah, bahkan saya tidak lagi mencari tentang masalah jodoh itu atau kalam Allah azza wajalla. Seperti itu jadi pembersihan hati. Urusan dia nanti nikah jadi apa enggak, enggak tahu ya, tanya Ustaz Khalid waktu itu. Enggak tahu ana. Cuman itu lihat, orang awalnya mungkin dia apa? Awalnya dia pengin dunia dari amalannya, tapi karena memang mungkin dia niatan untuk perempuan itu dia pengen nikah, menjaga kesucian, kemudian berumah tangga dengan baik, sehingga Allah memperbaiki dirinya juga. Bisa jadi, kadang-kadang kita meniatkan untuk dunia, tapi sebenarnya niat kita untuk akhirat. Nah, kemudian Allah perbaiki itu. Allah perbagus. Ya, kadang-kadang ada ikhwan di sini atau akhwat ikutan ngaji salafi. Supaya apa? Supaya nanti saya kalau misalnya nikah dapat akhwat cadaran. Ya, supaya apa? Supaya nanti saya bisa terjaga ini istri saya salihah, masa saya enggak salihah. Kan ada yang pengen kayak gitu kan? Nah, akhirnya dia pun ikut ngaji. Lama-lama niatnya jadi bagus lama-lama, jadi bagus, akhirnya enggak peduli sama akhwat. Bujang terus ya. Bisa jadi kayak gitu, maksudnya tawakal aja sama Allah azza wajalla. Tapi memang benar 40 hari salat lima waktu antum coba tanpa ketinggalan takbiratul ihram untuk laki-laki. Maka insyaallah itu imannya bertambah dan insyaallah jauh aman dari kemunafikan. Kalau misalnya setelah 40 hari selesai, beres alhamdulillah. Udah saya mah bukan munafik lagi, ya kan? Bilang sama orang saya udah bebas dari cengkraman kemunafikan, gitu kan? Justru yang seperti ini yang bermasalah. Ya, karena itu semua adalah perkara gaib yang Allah yang mengaturnya. Wallahu taala alam. Ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya benar ya. Tapi bukan berarti kalau orang ketinggalan 40 hari berhari-hari ketinggalan terus jemaahnya, berarti dia tuh masih ada kemunafikan, enggak mesti. Ya, enggak mesti ya. Jadi program atau cara ini juga tidak begitu tepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan keluar tema. Kayaknya sering deh. Malam bina takwa. Ya, menginap di suatu tempat atau masjid kampus. Saya ingin bertanya, apa hukum ikut mabit? Karena rapat organisasi lembaga dakwah yang memerlukan waktu panjang sampai malam, sedangkan ana seorang wanita. Oke. Pertama, diizinkan gak mau orang tua? Diizinkan. Kok diizinkan gitu loh. Kedua, apa urusannya di mabit ini organisasi? Ana sarankan jangan ikut. Karena jumhur mabit itu ujung-ujungnya mereka menuju apa? Ada programming di situ. Ya. Itu pengelompokan nanti jumhur rata-rata kayak gitu. Nanti pengin apa? Merekrut kader-kader. Ya, nanti ujung-ujungnya untuk kepentingan golongan tertentu. Kalau masuk ke dalam dunia politik nanti ke depannya, untuk orasi, untuk demonstrasi dan seterusnya. Ya. Kalau mau mabitlah di rumah. Kalau salat jemaah perempuan saja kata Rasulullah, yang afdol ada di rumah, maka mabit yang afdol ada di rumah orang tua atau di rumah suaminya, itu yang pernah afdol. Gak ada, bahkan gak ada keutamanya mabit bersama organisasi bagi akhwat, gak ada. Justru ini mana ikhwan ini yang pemilik organisasi ini, kenapa kok akhwat di mabit-mabitin? Hah? Kenapa? Tapi mereka udah izin sama orang tuanya, ya bukan masalah itu. Sholat jemaah saja yang lebih baik adalah di rumah kok mereka. Ini apalagi mabit, bermalam di tempat orang lain. Walaupun di aula yang semuanya akhwat, ya lebih banyak lagi akhwat, kan lebih buruk lagi. Ya, juga orang-orang tua tuh hendaknya jangan lenggangkan anak perempuannya ke luar rumah malam-malam atas dasar mabit atau apa atau dan seterusnya. Jadi anak tidak sarankan untuk ukht ini mengikuti mabit. Mabitlah di rumah orang tua anti, atau dikontrakan yang nanti tinggal, atau di mana gitu. Nanti mabit di masjid aja itu kurang tepat kok, apalagi mabit di tempat yang wallahualam bisop ini apa isinya gitu. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat ini untuk ukhti yang mabit ini. Nanya mabit ya, Anda ada hadiah ini, buku 3 ini buat ukhti ini ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat, tolong kasihin ya. Fadl, jazakallah khair.
ya. Kemudian anu nggak tahu harus apa, ya. Ini pokoknya ini kasih ke akhwat aja nih, sisanya nih ya, yang nanya-nanya aja nih. Anu nggak tahu harus ngasihnya bagaimana caranya, tolong Rafi, tolong ini pilih aja lah buku-bukunya, silakan ya. Baik jemaah sekalian, insyaallah pada pekan depan kita akan membahas kitab Fawaidul Fawaid insyaallah taala, dan pekan depannya lagi kita kembali membahas tafsir Al-Aisar insyaallah taala. Jazakumullah khairan atas kehadiran antum semua, semoga berkah ilmunya dan semoga selamat perjalanannya sampai tujuan. Kok ini jadi kayak ini, kayak travel gitu ya. Semoga berkah dan perjalanannya semoga Allah taala nilaikan sebagai jihad fi sabilillah, dan juga semoga antum mendapatkan pahala haji tamah insyaallah dengan datang ke majelis ilmu di rumah Allah azza wa jalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.